Thank you, Jess. And welcome teman-teman semuanya. Selamat datang di Mendadak FF. Tepuk tangan untuk kita semua, boleh dong. Halo, ini wajah-wajah udah terkenal-terkenal banget yang ada di depan Natasha semuanya. Hai semuanya, ada Cindy, ada Kak Aldi. Kak Aldi kok diem aja sih? Kenapa? Hah, tegang? Ada Raffi juga udah ngumpul semuanya, Kak Marcel semuanya, tim-tim yang ada di sini keren banget. Nantinya ini juga akan ada dibagi dua tim, ada tim Frost dan juga tim Fire. Tapi sekedar informasi nih teman-teman semuanya bahwa acara e-sport yang paling fenomenal di akhir tahun ini kita persembahkan untuk teman-teman semuanya, yakni Mendadak FF 2023. Dan Rans Entertainment menghadirkan program kompetisi e-sport dengan sentuhan entertainment yang ada di dalamnya. Dan FF ini atau Mendadak FF ini akan melibatkan 16 selebritis dan juga nantinya akan ada pro playernya tentunya. Dan terima kasih juga sebelumnya kami ingin mengucapkan kepada Garena Free Fire dan juga Tip-Tip yang telah mendukung acara Mendadak FF yang luar biasa ini. Dan tidak lupa juga kami ingin berterima kasih untuk teman-teman media semuanya, media partner kita ada KC Entertainment, Prambors, Bola.com, Bola.net, Liputan 6 dan juga Gen FM. Oh ya, saya lupa memperkenalkan diri sebelumnya, saya Natasha Germania yang tentunya akan memandu acara dari awal hingga akhir nanti. Oke, kita gak sabar nih ya, pengen kenalan dulu. Sebelum kita kenalan sama tim-timnya, Natasha ingin memperkenalkan ada dua cowok ganteng nih di samping Natasha yang nantinya akan menjadi caster di acara Mendadak FF kali ini. Ada Coki Pardede dan juga Tretan Muslim. Tepuk tangan dong. Hai. Gak cuma Tretan Muslim sama Coki Pardede, tapi juga ada Maiden. Ini personilnya gemes banget, ada cewek juga di sini ternyata. Kamu main Free Fire juga, Maiden? Cik. Mana Mega? Ayo. Nyala kok, nyala suaranya. Nyala. Maiden main ini juga, Free Fire juga. Nemenin aja ya, nemenin pria tampan yang tadi Natasha panggil. Enggak, karena dia gak main Free Fire. Jadi mainnya apa? Gue gak main Free Fire. Muslim juga gak main Free Fire. Dan nama acaranya kan Mendadak. Iya. Kayak emang Mendadak semuanya aja. Semuanya Mendadak. Saya juga sih Mendadak tadi di callingnya baru dari pagi. Kebetulan bisa jadi aku ya. Tapi kita di sini untuk memeriahkan biar seru-seruan. Benar dong. Berarti kalian udah siap ya nanti akan jadi caster. Akan mengomentari nih jalannya pertandingan nanti. Betul. Oke, tapi katanya ini berarti comeback ya kalian berdua ya. Karena sebelumnya udah pernah kita jadi caster juga. Kita terakhir kali caster. Coba. Udah lama, 2001 kalau gak salah. Wah, masih SD itu kak. Kalian udah jadi caster. Jadi ini spesial kita comeback nge-caster bersama player Free Fire U15. Yeah. Kenapa Maiden? Aku belum pernah nge-caster. Gak apa-apa, nanti kan ada ini dua-duanya senior-senior yang udah pernah jadi caster. Tapi juga. Tapi suka Free Fire semangat. Dong? Suka banget. Oh, sejak suka nerima banget. Job ini ya suka Free Fire? Kalau gak salah tadi pagi juga ya, sama ya. Maiden. Oke, Maiden semangat. Ya. Kak Coki semangat, Tretan Muslim juga semangat untuk mengomentari nanti jalan dia pertandingan. Baik. Thank you so much, boleh ke samping dulu karena sekarang kita mau kenalan sama tim-timnya nih. Baik, terima Thank kasih. You. Oke, kita akan kenalan langsung sama tim mana dulu ya? Mungkin timnya ini dia nih. Kita akan kenalan dulu sama tim dari tim Frost atau timnya Arafi Ahmad. Kita langsung panggil aja. Arafi Ahmad boleh bergabung sama Natasha langsung ke sini. Arafi, sibuk banget sih Arafi. Ya, aduh. Hari ini Mendadak FF, besok tenis. Ya besok ada sport party. Sport party. Ya tadi saya mau ajakin party sama Muslim sama Coki. Tapi? Cuman kayaknya mungkin Coki sama Muslim lagi sibuk ya. Lagi sibuk sama kayak Arafi. Arafi, ya. Kenalan dulu dong. Ini timnya menarik banget, tim Frost. Jadi ini kenapa Arafi kok bisa jadi kaptennya? Ya sebenarnya kaptennya Cipung. Oh, harusnya karena yang ngajarin aku itu sebenarnya Cipung. Karena pas aku lagi main Free Fire sama Cipung yang main pegang, wah lebih banyak yang nge-view-nya Cipung. Cipung. Ya enggak apa-apa, yang penting dapat ilmunya dari Cipung ya. Iya. Yeah. Arafi, aku boleh, pokoknya lihat aja yang bajunya warna biru ini berarti dia adalah tim aku. Timnya Arafi. Ya udah kalau gitu langsung aja kita panggil semuanya kali ya. Kita akan panggil Arafi, tim Frost, tim Frost. Warna biru maju semuanya. Semuanya pakai warna biru. Oh, langsung maju iya. Ya karena di sini Natasha langsung panggil aja ada Marcel Widianto, ada Gina, Cava, ada Rasha, ada El Rumi, Prastegu, Cindy Gula, Clarissa. Tuh. Tunggu. Ini temannya Rapatar nih. Ini yang pro player yang mana? Ini? Sini kamu. Namanya siapa? Rasha Rashid. Rasha. Umurnya berapa jadi pro player? 14 tahun. 14 tahun sudah jadi pro player.
Jadi ini sebetulnya kekuatannya akan menumpuk di dia. Jadi dia yang akan beban menggendong kita semua. Benar. Dia akan kalian menggendong kita semua. Aduh, ya udah kalau gitu kalian udah siap ya? Kira-kira sepercaya diri apa nih untuk nanti mengalahkan? Coba perkenalkan dong satu-satu dari ujung. Tadi oke, ada Cigul, kenalan dulu ya. Halo, aku Cindy Gula, biasa dipanggil Cigul. Hai Cigul. Tapi ini juga keren nih, dia emang beneran main kalau Cigul ya. Iya, lumayan. Keren Cigul. Semoga ya. Oke, kita gilir lagi. Halo, sama aku Kelly, Clarissa Punipun. Hai, halo. Kamu juga main ya? Main. Keren. El Rumi nih, El Rumi. Halo, aku El... Aduh. Ini... Beda. Ini bukan di ring. Beda teman, jangan. Gua El, nama... El, boxing kok mukanya tetap mulus ya El? Enggak. Kok bisa ya? Kenalan nama aku El Rumi. Tonjok-tonjokan loh dia. Oke, iya. silakan Soli R. Perkenalan nama aku El Rumi. Udah cukup ya? Udah, iya. Mainnya main Free Fire kan berarti kan? Main. Okay. Silakan Kak. Halo, saya Pras Teguh, pelatih tinjunya El. Oh, pelatih tinjunya El. Di balik kesuksesannya iya, El. Itu semua karena saya. Oh, pelatih. Betul. Kali ini juga melatih ya? Iya, melatih El juga buat main. Oke, okay, good luck. Langsung kenalan. Kalau yang ini katanya Rasya. Rasya. Ini Raskin ya. Raskin berasnya, Pak. Kenalkan saya Marsha Widianto, saya adalah guru kimianya Rasya hari ini. Oh iya. Guru kimia. Rasya, kenapa kamu bawa-bawa guru ke sini? Kan mau main FF. Kan FF tuh emang harus ada kimianya. Harus ada kimia. Oh, emang harus ada kimianya. Bener. Kalau senjata, iya. Nyambung, hebat. Iya kan, miss you. Karena kalau kimia, ini limbahnya. Jadi siap, itu pas. Betul, jadi memang perpaduan yang bagus. Betul itu. Kenalan, Rasya, terakhir. Ya. Cewek cantik yang ada di sini, belum. Terus. Halo, perkenalkan aku Jinan Safa. Jinan, oke. Udah komplit nih ya timnya udah, ya? Udah, kita udah. Komplit, udah komplit nih. Baimong udah surrender, dia udah udah gak mau datang okay. Baimong. Oh jadi udah nih, didis aja kalau gitu lah, kalau gitu. Pak ya. Baimong. Datang Pak, datang. Bukan, dia tadi udah ngabarin. Pak Raffi saya gak bisa datang. Kenapa? Kantor saya ambruk. Oh. Aduh saya bilang, ya Allah. Saya bilang, aduh kasihan banget Pak Imong. Saya doain semoga kantornya cepat sembuh. Ya udah. Tapi ternyata ada tuh di situ. Ya udah. Ada ya. Kirain dia udah menyerah. Ya udah, kita udah kenalan sama tim Frost. Kalau gitu Pak Raffi silakan boleh ajak timnya untuk duduk dulu sebentar. Istirahat terlebih dahulu. Duduk dulu, ayo. Oke, silakan. Dan sekarang Natasha ingin memperkenalkan tim lawannya, Arafi, ini namanya tim Fire. Apakah memang mereka sesuai dengan nama timnya nih, Fire alias berapi-api? Kita langsung kenalan sama kapten timnya dulu, ada Kak Baim Wong. Kak Baim, gimana Kak Baim? Kiano gimana Kak Baim? Kiano baik? Iya. Oke, Kak boleh di sini sebentar. Iya. Itu tadi lawannya. Tim Frost ngelihat gimana tuh? Tim FF-nya dia selalu kalah sama saya. Beneran? Tiger Wong sama Tiger. Rans cupu banget kalah mulu. Tuh, tapi ada pemain pro-nya loh, masih muda, yang keren mana? Banget. Itu tadi masih 14 tahun. Dia pura-pura baca padahal malu banget. Dibawa terus degradasi. Ya udah, Kak Baim, boleh enggak kita langsung kenalan sama timnya Kak Baim semuanya boleh, panggil timnya Kak Baim. Dari tim Fire boleh langsung maju ke depan, kita langsung kenalan bareng-bareng ya. Wah ada Aldi Tahir, aduh. Baim. Ini mau nyanyi juga Kak Aldi, apa gimana? Look at the stars. Tuh kan, enggak di mic-nya sengaja dimatiin. Dia mau nyanyi mic-nya mati. Orang mau nyanyi dimatiin mic-nya. Ya abis Kak Aldi sih. Saya kemari dukung Baim. Loh enggak main? Mau main Mbak? Aduh, ini gimana main sih briefnya ini. Nih? Main dong, udah latihan Mbak kita Mbak. Oh, udah latihan ya? Ya udah, Kak boleh nggak kasih dulu mic-nya sama ke yang paling ujung? Kakak Silahkan, cantik, menaruh. Kita kenalan dulu, ayo. Halo, perkenalkan aku Ayana Syahab. Oke. Okay. Halo, perkenalkan saya Kamea Am. Jujur. Ngomong dibayar. Ya. Kamu. Halo, perkenalkan nama aku Umi. Perkenalkan saya calon suami mereka bertiga. Ini gimana sih? Lo kalau jodoh mau kemana? Sekalian nyari jodoh. Main aja. Saya Aldi Taher, mantan suami Dewi Persik. Ya, gak ada yang nanya mantan suami siapa. Kenyataan kan? Mana Mike? Thank you. Oh ada. Halo perkenalkan, saya Aldi juga. Tapi bukan Aldi Taher. Aldi apa? Aldi TV. Yoi, emang nama Aldi selalu pro ya? Dua Aldi. Dua Aldi. Wah ini artinya apa nih? Lebih kuat apa gimana nih dalam satu tim ini? Oke, silakan lanjut. Halo perkenalkan, saya Jaslyn. Hai Jaslyn, yang terakhir. Halo semuanya. Gini, pakai mic yang ini boleh. Halo semuanya, aku Inji Marceria. Oke, merdu banget suaranya. Oke, pro playernya siapa yang di sini?
Kita kamu, berdua, Aldi. Ya, oh. Saya. Dua Aldi, dua pro Aldi. Player. Iya dong. Gak mungkin. Kalau kamu kan pronya ke ini modusin perempuan kalau Kak Aldi ya. Oke. Tapi good luck, good luck, good luck. Bisa lah Kak. Semangat. 1 sampai 10 kira-kira. Timbain juara. Amin. 1 sampai 10 kira-kira sepede apa bisa ngalahin timnya Arafi, tim Frost? 10.000. 10.000. Ya udah. Kalau gitu tim Fire boleh ke tempatnya masing-masing dulu, tapi sebelumnya nantinya juga akan, oh sorry Abaim, aku mau nanya juga nih, boleh, ada pembagian boleh. Tim 1 dan juga tim 2. Nanti tim 1-nya siapa, tim 2-nya siapa nih? Yang ngatur semuanya Aldi Tahir. Yang ngatur ya. Semuanya Aldi, oke. Okay. Kan Bapak ketuanya. Aldi. Menurut di sini aja. Ya udah, pokoknya nantinya ya, ini akan ada pembagian. Kalau gitu Kak Baim dan juga Kak Aldi boleh menempati tempat duduknya masing-masing dulu. Karena nanti informasi selanjutnya adalah, nih ya Natasha mau share bahwa nantinya tim Fire dan juga tim Frost akan dibagi menjadi dua tim. Ada tim Fire 1, tim Fire 2 dan juga tim Frost 1 dan juga tim Frost 2. Nah kita akan saksikan bersama tentunya akan seperti apa keseruannya. Kalau gitu Natasha akan langsung tag aja ke teman-teman Natasha yang ada di sana. Tim Caster, silakan. Iya. Terima kasih Natasha. Halo Medan. Halo. Ini kamu pertama kalinya jadi caster berarti ya? Iya, terus FF lagi, aduh. Oish. Kan kamu ada masalah dengan FF? Bukan, maksudnya baru pertama kali ngecasterin FF. Oh. Tapi sebelumnya udah baca-baca soal FF? Udah. Apa yang kamu tahu tentang FF? Nah. Wah, keren banget sih game-nya. Wah, jawabannya template sekali ya. Siapa penemu FF? Penemu FF. Alexander. Ya, siapa? Siapa Alexander? Gak tahu. Tadi gak kita tahu. Udah lihat ya semua ya. Rosternya. Player-playernya juga. Player-playernya dari mulai tadi ada Raffi Ahmad, ada Baim Wong, ada juga El, ada Marcel, ada Pras, ya. Ada Aldi TV, ada badan yang paling keren banget tadi ada Aldi Taher. Aldi Taher ini setara bot juga kalau misalnya. Skill ya. Parah. Tapi penasaran okay, kita... Gua katanya suruh geser ke kiri gua. Geser. Ke kiri gua atau ke kiri mana ya? Oke. Okay. Nah ini dia Jogi, format ya. Turnamennya adalah... Silakan dibaca Jogi. Aduh, orang gua lagi geser-geser, lu dulu dong yang baca dong. Gak kelihatan. Oh. Bang, TV-nya majuin bang. Bang, gak kelihatan bang, burem. Itu dia, silakan buat yang nonton dibaca sendiri. Jawab Bang Raffi, TV-nya kurang gede Bang Raffi. Lo makanya kalau dapat duit dari job beli kacamata kayak gue, lo juga burem Edon. Burem, itu kejauhan kecil. Masa sih burem cok, lihat gue bisa nih. Ya udah Bang Coki yang baca. Waduh emang burem. Tapi intinya nanti ini ada semifinal dan grand final. Ada semifinal dan grand final, nanti ada best of three dan juga ada best of five. Nanti di grand final kita ada best of five, di semifinal kita ada best of three. Nanti itu 7 round ya masing-masing. Dan ini formatnya deathmatch oke. Jadi kayak gak pakai di map, dia di satu tempat bunuh-bunuhan yang 7 poin doang. Lu. Sudah mempelajari tadi. Widih keren ya. Oke, ini seperti kata prompter, di sini dikatakan Maiden menjelaskan rule of game. Coba. Benar. Waduh, mati gue. Apa-apa yang dijelasin ini, Bang? Bang, pinjem Bang, pinjem kertas, Bang. Ada di kertas, Bro. Ada, cuy. Oh, ini dia ada. Oh ya. Enggak apa-apa. Permainan adalah kelas squad. Kelas squad adalah dua tim yang terdiri dari 4 pemain. Nah, di setiap timnya akan bermain melawan satu sama lain. Wow, seperti membaca ya. Jangan sangat natural sekali, Medan. Terus lanjut, ada apa lanjut. Lagi, Medan? Pada awal setiap ronde, setiap pemain dapat membeli senjata dan item. Oke. Okay. Item. Oh ya, item. 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 Di toko menggunakan balance yang mereka dapatkan. Balance. Oh balance. Oh sorry banget nih Bang, salah terus Bang. Ini buat penonton saya WhatsApp aja nanti. Komentarnya. Mama kalau dia baca. Gak apa-apa lanjut Medan, silakan. Yang mereka dapatkan di awal game. Nah setelah itu kedua tim mulai bertarung. Dan ketika keempat pemain dari sebuah tim mati, maka tim lain memenangkan ronde tersebut. Iya. Masih ada lagi Medan, apa lagi tuh? Tim yang memenangkan 4 ronde akan memenangkan pertandingan. Iya. Wah, makin gak sabar ya Coki. Medan buat nonton match 1 di mendadak FF ini. Wah, iya nih. Aku juga sudah tidak sabar. Langsung aja deh. Ada deh-nya soalnya di situ tulisannya. Iya. Langsung aja deh kita panggil, ini dia tim Frost 2. Ya itu. Iya ini dia. Itu harusnya tim Frost 2. Oh
Oke, kita ulang ya. Kita ulang. Dari Medan. Loh, ini kita sesuai dengan nama acaranya mendadak. Oh iya, mendadak. Mendadak. Ini kita ulang ya. Dari mulai callingan talent. Enggak, kejauhan. Dari dia yang ngejelasin. Dari dia yang ngejelasin. Langsung aja deh kita panggil ini ya. Tim Frost 2. My yard, I won't be giving up at the start. Seeing struggles like, oh my god, still I'm standing here. Took my chances, play my cards. Saw me and my team go far. Won't give up, I'd rather starve. Baby, hold on, hold on. Fighting through the pressure now, I made it on stop. Hating is whatever, cause I made it to the top. When you got the pressure, now I see what you got. But hating is whatever, now I got this all right. Yeah. Ain't no sense with a lick. Get a hit, you can come live with it. En tu mente como una locura. Te pega la bala, la historia. I live in your style, so critical. Baba, la chamba, la critica. Ada... Siapa ini orang? Aldi TV. Aldi TV. Ada Vibewong. Ada... Siapa nih? Ini ada nama-namanya di situ, Slim. Angie, ada Angie dan ada... Jesslyn. Iya. Ini line up yang keren-keren banget ya, karakter muslim ya. Karena di masing-masing tim nih tadi ada El Rumi, ada Pras, ada Cindy Gula, ada... Udah itu berempat. Dan juga ada Baim Wong, ada Angie, ada Jesslyn, dan juga ada Aldi TV. Kita lihat mereka serius sekali, karakter muslim. Yeah. Mereka serius sekali, seolah-olah ini adalah masa depannya benar-benar. Apalagi fotonya El Rumi kita lihat, sangat serius sekali. El Rumi. Lebih serius foto ini loh daripada foto dia boxing kemarin loh. Lo lihat foto ini serius banget, benar. Iya, iya. Ini bukan foto pemain game, ini apa? Mau tinju ini sebenarnya. Ada Punipun. Punipun juga kita lihat, sepertinya sudah sangat mempersiapkan diri. Ada Pras Teguh kita lihat yang saya yakin... baru main Free Fire lagi setelah dia dapat callingan ini ya ternyata. Pastinya. Muslim. Betul. Bahkan untuk pertama kalinya kayak dia. Selanjutnya dari Fire 1 ada Baim Wong. Ya ada... kita lihat udah profesional, kalau Baim Wong masuk kita udah profesional. Ada Mark Ceria, ya. Jesslyn dan Aldi TV. Aldi TV. Yang saya bingung dari tadi Aldi TV ini TV-nya di mana ya? Iya, betul. Karena namanya Aldi TV gak ada TV-nya. Gimana Coki kalau dari Coki dan Medan prediksi kalian kalau dari... Prediksi Medan siapa? Siapa Aldi TV itu pro player-nya bukan sih? Oh gak tahu. Mas Aldi TV ada siapa ya? Mas Aldi TV? Dari agensi mana Mas Aldi TV? Slim, kalau gak tahu jangan terlalu kelihatan gak tahu. Oh, okay. Kita harus menunjukkan profesionalisme. Aduh. Lagi juga nih acara ngundang Coki Muslim sama Medan. Enggak, kita langsung aja Coki prediksi. Oke, prediksi Medan deh. Aldi TV. Apa? Karena dia bawa TV. Karena dia pro player. Oh dia pro player, jelas. Kalau gue sih lebih prediksi gue Rumi, Pras, dan Cindy Gula, dan Punipun yang akan Punipun. Menang. Kalau saya sih kita ngejudge dari tampang ya Coki. Karena dari tim Fire 1 ini lebih meyakinkan semua orang. Ada Pak Imam sangat bro, meskipun kepikiran gak turir. Lagi main di telepon kuli nanti, Pak ini di semen gak? Waduh. Pasti agak terganggu ya pikirannya ya. Tapi kalau Medan sendiri nih, kalau menurut Medan, siapa di antara ini semua yang menurut Medan nanti akan menunjukkan performer yang terbaik? Performance yang terbaik kalau menurut performer Medan. Performer yang terbaik, Marcel. Bukan. Oh Marcel belum main ya? Bukan. Belum main. Gak ada. Ini diganti dispenser aja bisa gak, Pak? Oh belum main, tunggu. Belum. Siapa ya? Belum. Angie, Angie. Angie, kenapa menurutmu Angie? Karena dia kan main PUBG, pasti bisa lah main app. Oh astagfirullahaladzim, ya Allah maafin. Bener ganti dispenser Pak. FF. Karena dia jago main FF. Oke, itu dia begitu caranya. Oke kita ulang lagi. Gak apa-apa, gak apa-apa. Dia jago main FF. Dan... Ini Coki, baca Coki. Ini dia, kita katanya disuruh tetap chip-chat ya. Oke. Kalau Free Fire ini gue sempet main Free Fire ternyata musuhnya. Wah, 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 kapan itu Joki? Kenapa nada Anda gak wajar banget? Enggak, gue sempet main Free Fire. Dan kapan? Itu sekitar ya setahun dua tahun yang lalu gue sempet main Free Fire. Uish. Dan emang enak, kan lu juga sebelumnya pernah nge-caster Free Fire kan? Iya, saya beberapa kali nge-caster Free Fire dan... Ini game yang sangat bagus sekali karena cepet game. Iya, tidak ada yang lebih seru dari game Free Fire. Iya. Bahkan lebih seru ini daripada debat capres kalau maksudnya. Ini saling serang gitu. Oh, ini siapa ini? Pemberani. Ini dia adalah beban tim. Ini Aldi Taher. Beliau ini dia main Free Fire juga ternyata tretan muslimnya. Medan tahu Aldi Taher siapa enggak? Tahu penyanyi Yellow. Waduh, kenapa? Waduh.
Aldi Taher identitasnya penyanyi Yellow. Iya dong. Chris Martin tahu? Enggak, taunya Aldi Taher. Iya. Chris Martin enggak tahu, Aldi Taher tahu. Tahu. Yellow. Yellow, penyanyi Yellow. Karena dia kan apa-apa, look at the star gitu. Iya, kan? Look up. Dan khusus untuk Aldi Taher kita ada setruman memang kalau memang. Dia tiba-tiba nyanyi tanpa skrip ya. Dia main HP ambil dicas biar meledak nanti datang Aldi Taher. Oke, ini sudah ada dari tim Frost, sudah ada El Rumi. Ya. Kita lihat El Rumi sepertinya percaya diri sekali ya. Sepertinya ya. Ada Cindy Gula juga. Ya, sangat percaya diri juga sepertinya. Dan ini juga HP-nya sudah dipastikan apa yang disediakan oleh panitianya adalah tidak dikasih apa-apa. Jadi fair ini ya. Ya, benar. Iya, tidak ada... Dan HP-nya dari panitia ini. Bukan dari HP sendiri, Joki. Iya, iya. Karena kalau HP sendiri, HP-nya Pras ada notif judi online nanti. Ini dia dari tim... Lu jangan nuduh-nuduh orang sembarangan lu. Dari tim Fire 1 ada Jesslyn nih sepertinya. Ya. Dia masih sudah bersiap-siap ya. Nah ini juga dia NG nih, dia udah memikirkan strategi nih sepertinya nanti ya. Belum. Hah? Dia mikirin alis kayaknya deh. Dan ada Bai Wong yang sudah gak sabar banget ingin ketemu Raffi Ahmad sebenarnya. Iya. Di pertandingan. Disikat. Dan ini dia adalah inti acara kita, Aldi TV. Aldi TV. Ada TV itu. Medan. Ya. Sekali lagi saya tanya, menurutmu siapa yang akan menang? Timnya Bai Wong? Fire 1 atau Frost? Ya. Atau timnya El Rumi? El Rumi. Kenapa? Karena dia menang tinju kemarin. Kan tidak ada hubungan. Oke, langsung aja Joki. Kita langsung ke pertandingan aja Joki. Langsung aja, ini dia pertandingannya. Kita kasih tepuk tangan yuk. Wow. Mana pertandingannya? Belum, sabar. Oh, sabar. Kan ada bumper. Lah ini dia Joki, kita sudah ada di map. Kenapa ada orang cebol itu, Slim? Mana orang cebol? Itu di sebelah kanan. Oh, Anda nggak tahu gamenya nggak apa-apa, tapi jangan nuduh-nuduh cebol. Ini kita di bangunan-bangunan belum jadi, ini IKN kalau misalnya. Karena masih proses dibangun. Ini ada, Mas boleh majuan nggak TV-nya, Mas? Ya karena ya, kebetulan Maiden dan Tretan Muslim memang ada minus. Ya. Ada minus. Maiden juga enggak kelihatan. Bagus kelihatan. Yang baik yang mana? Yang itu duduk situ. Ini kita lihat ya mereka udah mulai. Oh ini dia. Masing-masing tim mereka sudah mulai. Dari, oh ini L. Yang biru L Bumi. Wede. Ini masih latihan bro. Ini masih latihan. Oh belum mulai. Masih nunggu respawn. Ya. Komentar sotoy-sotoyan aja. Ya masih sotoy. Jelas sotoy banget, karena kita gak tahu gamenya. Oke, ini kita lihat. Oh ini udah mulai M-Stream. Mereka ya. Udah saling mulai. Udah mulai. Ini Joki game Free Fire ini mapnya berdasarkan real world Joki. Oh ya? Ini Pantai Indah Kapuk. Oh. Ini kalau di zoom ada tulisan reklamasi. Oke jadi kita langsung kembali ke game. Ini aman ya? Segini aman ya, Slim? Aman, Bang. Oh, ini kita lihat. Masih latihan ini, masih latihan. Ini masih latihan, serius loh. Ini latihan udah berantem sih. Udah berantem, bro. Oke, belum. Team Fire Victory, bro. Team Fire loh, Victory. Gokil. Game pertama dimenangkan oleh Team Fire. Iya, yang sepertinya memang Mbak Imong nih sangat ingin bertemu sekali dengan Raffi Ahmad. Jadi menunjukkan skillnya, kita lihat. Iya, enggak. Mbak Imong yang kalah. Lah, orang ini dia namanya. Fajar itu sih. Hey, Bai Wong yang menang. Bai Wong yang menang, makanya NT dibaca. Oh iya. Waduh, casternya magang ini. NT juga bro. Oh iya, sorry. Oke kita. Nah kita lihat. Oh 17 detik itu timingnya. Ya, timingnya. Oh. Oke kita lihat. Nih dia pakai topi One Piece nih Slim. Benar. One Piece niru Fire Joki kalau gak salah. Oh iya betul. Ini kita lihat sekali. Dia mencoba menembak-nembak dari jauh Tretan Muslim. Oke ini Joki sudah mulai match kedua dan ya. Ini memakai senjata M416 ini dia. Emang iya? Oh iya oke maaf. Ini dia El Rumi. Ini dia
ini bukan dong, ini kuning nih. Nah ini baru nih. Ah ini dia. Ini Elrumi. Memakai. Dia mencoba scope-scope dari M16, jauh nih. M16, nah tahu nih saya. Kenapa lo itu nebak kan? M16 bro, bro. Lihatnya di mana bang? Itu gambar bro. Oke. Okay. Wah ternyata Elrumi. Wah wow, Elrumi harus asap di. Asap lampung dari itu. Oh ini kita lihat nih, kayaknya dari semua pesertanya yang paling serius, yang paling serius Mas Aldi TV ya. Mas Aldi TV ya. Sangat serius sekali. Ini ya. Oh itu jumpsuit Coki namanya Coki. Oh itu jumpsuit ya. Tahu nggak medan jumpsuit apa? Nggak tahu. Dia loncat sambil menembak. Ya. Itu namanya jumpsuit. Woi, lagi-lagi Team Fire. Lagi-lagi Team Fire menang. Menang. Sepertinya prediksi gue agak meleset ya. Ya. Karena tadi gue pikir yang akan menang adalah tim Frost, ya? Frost. Ternyata tidak. Oke ini kita lihat mereka sedang mengatur strategi ternyata musuh. Iya, iya tapi ini masih 2-0 Joki. Masih ada kemungkinan jadi 7-0. Jadi tolong buat tim ya. Elrumi. Ya. Ini lagi siap-siap dulu. Lagi berdoa. Iya. Enggak berdoa ya. 17 detik lagi menuju round 3. Ini dia. Oh ini best of three bro. Iya best of three. Oh ini game terakhir. Yang tiga duluan berarti menang. Iya. Oh. Dan sepertinya harapannya agak tipis agak banget susah nih. Agak susah dari tim Frost. Agak susah nih kayaknya. Tapi kita lihat aja karena siapa tahu bisa terjadi sebuah keajaiban. Comeback ya, comeback ya. Bisa terjadi comeback nih. Dar. Ini sudah dimulai tapi dari tim Frost masih sembunyi-sembunyi dulu Joki di balik. Kontainer. Ini Aldi ini namanya ini, Cigul. Nama... Bukan, Cigul kan Cigul, ini Cigul. Oh iya Cigul, iya betul. Ini kita lihat, mereka ini sedang bersembunyi di balik-balik kontainer. Iya, diskusi kayaknya. Iya diskusi, karena ini akan menentukan sekali nih. Kalau ngobrol langsung aja. Nongkrong di game. Tembak bro. Okay, nah ini dia. Aldi TV, memakai senjata apa? Thompson 1600. Apa lu ngarang itu jelas sekarang? Double barrel ini, Baim. Oke, okay. Wah itu udah ada yang tumbang ternyata muslim. Ada itu bang. Bang kalau tumbang kayak gitu bisa di apa? Di bisa review? Di revive. Bisa, bukan bisa. Di review, bukan review. Review. Review mah warung makan. Sorry. Revive. Sangat seru sekali Joki pertandingan Joki Elrumi. Elrumi minta bantu Ahmad Dhani dulu di sana. Ini dia. Oh, sangat sengit juga nih Elrumi. Oh, sengit. Karena dia memakai senjata M16 nih. Enggak lu tahu dari mana sih? Itu M16 enggak usah ditanya. Belum tentu siapa tahu itu variannya M16. Oh, ternyata 3-0. 3-0. Oh, masih ada. Match point. Masih ada match yang point. Yang 4 duluan ini menang. Ini yang 4 duluan menang ya. 3-0 tidak. Tapi berdasarkan 3 pertandingan lain apa masih perlu nih yang ini? Masih perlu. Ini tim Frost ada orangnya gak sih sebenarnya? Karena seperti tidak ada perlawan. Ayo Pras Teguh, Elrumi dan Cindy Gula Punipun. Caster gak boleh diomelin maksud. Maaf ya buat penonton Cipung ini casternya agak sopan ini tentunya. Oke. Okay. Ya kita lihat ini. 7 detik lagi kita akan menyaksikan game keempat. Lagian dia terlalu serius emosi sendiri. Lucu banget. Bro, fun match ini bro. Fun match ini. Kan ente malah enak kalau misalnya kalah udah abis iya. Itu kan. Iya. Tapi kalau 4-0 sih gak fun juga. Lawan, kasih perlawanan. Baru mulai dari... Oh, Baim, kita lihat Baim hampir mati. Oh, tapi di backup, Elrumi. Elrumi sadar. Baim. Mana? Nah. Iya. Oh, diras oleh... Ini ya. Bang, jangan cepet-cepet bang, bingung gesternya bang. Lan, bingung. Mau ngomong diganti orang, sabar. Nah, ini dia, NG menggunakan SMG tadi Coki. SMG tau dari mana lo itu SMG? Ada, Elrumi. Ya. Oh, first blood. Ini dia, siapa tuh?
Pras Teguh asam lambung tidur. Ampun bang, ampun bang. Eh tolongin El Rome. El Rome tolongin. Ya Allah diliatin doang. Diliatin doang mentang-mentang bukan Dul itu ya. Ditolong El Rome. Boleh diliatin. Ya kewalat tuh, kewalat. Membiarkan orang. Itu dia. Ya Allah kita berikan undangan untuk Team Fire. Gokil, jago beneran lo Baimo. Jago beneran bro, Baimo bro. Gokil, jago beneran. Kerjasama yang apik sekali ya dari Aldi. Benar. Ada juga Baim, ada Angie, ada Jesslyn. Ini benar-benar memukul habis. Ya, itulah tadi pertandingan tim Fire. Fire melawan tembok, Joko. Lawan patung. Oke, oke Mbak Dan, coba kamu baca dulu itu prompter. Aduh. Jadi gimana pendapatnya Kak Tretan dan Kak Coki? Oh kakak ya. Game barusan. Ya, ya. Coba kamu oke ulang. Coba kamu baca coba ayo. Jadi gimana pendapatnya Kak Tretan dan Kak Coki ya. Dari game yang sudah berlangsung barusan? Wah 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 seru sekali. Wah, saya sangat terpukau. Dengan desingan peluru. Dari tim L ya? Dari tim L nembak air tadi. Kan Mbak Dan sendiri gimana tadi kalau ngelihat pertempuran tadi? Menghibur gak? Biasa aja. Menghibur Duh, banget dong. Jangan terlalu gila. Jujur dong. Fungsi. Karena, sorry. Bagus, begitu. Coba bagus. Diulang ya. Coba kita ulang dulu. Okay. Wah, Medan bagaimana pendapatmu tentang game barusan? Iya. Wah, keren banget ya dari gamenya El Rumi. El Rumi, tadi yang menang coba. sorry. Tadi yang menang siapa? Yang menang namanya. Bang Baim. Nah. Menurutmu gimana gaya mainnya tadi? Gaya main Bang, aku gak tahu tadi Bang Baim yang mana. Ya Baim yang fire yang menang. Ayo ini kita okay. Lihat. Kita lihat aja replay. Alatnya ini dia. Tolong di replay tadi kejadian Pras Teguh dibiarin tidur. Tidak diselamatin nama El Rumi. Ini dia coba. Ini dia. Wah, ini dia kejadiannya nih. Orang sujud diliatin. Tidak ada. Itu dia udah pasrah. Tidak ada rasa kesetia kawanan. Tidak ada. Egois. Abis ini Pras tidak mau dengerin lagu Ahmad Dhani lagi ya. Dengerin Once abis ini. Ini dia skor sementara dari Aldi TV. Aldi TV killnya banyak bro. Gokil Aldi TV, gokil man. Aldi TV akhirnya kita tahu identitas Aldi TV. Sebagai killnya 6 dia. MVP wow. Harus jadi bro. Yeah. Dari Baim 3, Anggi 3, Jesslyn 1. Yeah. Dan dari Frost 1 ada Pras, kill 1. Mati 4. Betul. Rugi. Ini lagi-lagi menunjukkan kepada kita bahwa memang Pras Teguh hanya cocok menjadi host podcast ya. Mungkin kalau yang lain kayaknya fokus di host podcast aja. Benar. Itu baca lagi. Kamu baca lagi itu coba. Aduh, menurut Kak Tretan dan Kak Coki, apa yang membuat game ke-1 seru banget? Wah. Apa ya pertanyaan seru? Apa ya yang membuat seru sekali ya? Dalam game Free Fire itu tidak ada yang tidak seru, Coki. Wow. Karena speed game-nya itu sangat cepat. Iya. Bangunannya realistis. Wow. Betul sekali. Itu bangun gedungnya kerjasama sama Sinar Mas kalau nggak salah. Wow. Yang jelas bangunannya... Bahkan Tretan Muslim aku tuh sekali nonton Free Fire, yes. Aku suka terbawa-bawa mimpi. Kok sama? Ah, kamu ikut-ikut kan? Cari pujian lain. Nah, kalau dari game barusan itu kalau dari kill-nya tadi sudah pasti ya. MVP-nya harusnya Aldi TV. Ya, tapi kalau gua lebih suka cara permainannya L. Oke. Okay. Karena realistis. Realistis ya. Iya. Itu menunjukkan bahwa tidak semua orang harus dibantu memang. Iya. Ada hal-hal tertentu ya. Pras Teguh dibiarkan meninggal. Betul. Dan katanya akan diselesaikan di ring tinju nanti. Iya. Kalau dari Medan. Jangan tanya aku terus enggak sih? Enggak terus, itu jarang. itu udah jarang ngomong. Bagaimana Medan? Kalau dari aku, Bang Aldi udah paling tampan dan keren. Harus diperjelas Aldi yang mana? Oh iya Aldi 2 ya, Aldi yang punya TV. Ya. Kalau dari lo Tretan Muslim? Ya saya juga tadi melihat Aldi TV kalau dari kill and death-nya ya. Tapi kalau dari usahanya memang kita lihat El Rumi sangat-sangat
Betul. Berjuang sekali. Bagaimana menurut, menurut Anda Pras Teguh bagaimana kalau Pras Teguh? Oke, tanpa berlama-lama. Sekarang kita akan saksikan game kedua antara Frost 2 dan Team Fire 1. Ya, ini dia. Frost 2 akan melawan Team Fire 1. Ini masih sama nih, Jogi. Masih sama. Masih sama. Ini ada kesempatan untuk... Tapi gua rasa kayaknya sekarang Frost 2 udah mulai ngerti cara mainnya sih. Benar. Oh, ini tanding ulang lagi? Ya, ini ya. Sudah mulai dari Frost 2 sepertinya sekarang membawa golok dia ya. Pakai, pakai cok celuri cok. Pakai tembak gak kena, bacok. Ya ini Aldi TV, Aldi TV, Aldi TV ternyata knock tadi. Iya. Pras Teguh berhasil. Gokil Pras Teguh. Pras Teguh. Orang asap lambung dibunuh. Mantap. Ini dia Pras Teguh sepertinya sudah mulai menunjukkan di game. Iya, iya. Di round 2 ini Joki. Betul. Kayaknya ngepur kayaknya tadi El Rumi, El Rumi. El Rumi. Anda. Double kill dari El Rumi. Gokil. Eh gak tahu tadi siapa ya itu ya. Wey, akhirnya. 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 Tim Frost menunjukkan mereka ada orangnya ternyata. Tidak dibantai seperti tadi ya. Oke, nah kayaknya udah mulai terbangun nih kerja sama timnya mulai panas nih. Ya, sudah mulai panas, sudah mulai mengerti bagaimana cara bermainnya. Dan kita lihat memang Pras Teguh ini jadi jago banget mainnya karena memang dia bawa, dia pakai ini ya. Bawa celurit ya? Bawa celurit, itu bukan celurit, itu apa ya namanya ya kalau bahasa Indonesianya ya? Malaikat. Godos. Hah? Godos. Godos. Godos apa godos? Gak tahu. Oke ini kita lihat. Ini dia sudah ada mulai sirine peringatan permainan. Ini dia, El Rumi. El Rumi, dia pakai lari cepet dari dia pakai lari cepet. Oke dia sekarang sudah mulai berhati-hati sekali. Iya. Ini dia. Mereka sekarang kayaknya strateginya mepet-mepet semua, Joki. Iya, iya, iya. Sudah ada first blood dari tim Fire ternyata, Joki. Ya. Dan Pras Teguh yang teler. Yang tewas. Yang tewas, ya. Baru dipuji sekali, sudah tusun, ada tusun. Wah, ini jadi ajang pembantaian nih, Joki. Oke, jadi mengingatkan lagi, jadi tim Fire tuh udah menang satu game. Jadi kalau misalnya game round ini kembali dimenangkan oleh tim Fire, berarti menang. Ya. Kalau misalnya ini dia yang menang tim Baib, tim Baib. Tim ya, tiga kali sampai tiga kali. Dia harus tiga kali. Kalau misalnya tiga kali sampai menang. Bukan dua, dua dari tiga. Oh iya, dua dari tiga. Eh, dia dia. Woi. Wih, rata semua. Rata, bro. Rata. Rata, bro. Woi. Di comeback, bro. Gokil. Udah gak ada nembak apa itu. Belum. Awas itu kan ada, bro. Hei. Yes. Wow. Sayang sekali. Mulai. Udah mulai panas nih, udah mulai seru nih. Udah mulai panas nih. Ada perlawanan tadi hampir aja dari tim Frost mengambil poin lagi. Ya. Tinggal satu orang lagi ya tadi. Ini kayaknya udah mulai serius nih. Mereka juga sudah mulai mengerti bagaimana cara permainan masing-masing. Ya. Dan sudah mulai mempelajari nih, kita lihat senjatanya ini adalah... apa itu? MG Trust 1667 ini, Coki. Lo tau dari mana? Dari itu. Pras. Pras gak bawa celurit lagi itu, Pras. Enggak, ini dia. Kadang nih Pras so ide-ide mati duluan tadi biasanya. Nih. Kita lihat bang, aja. Jangan ganti bang. Lihat Pras terus aja bang. Bang. Biar dia deg-degan bang. Ini dia. Memang jalannya agak nunduk dia. Coba kita lihat. Sejago apa sih dia? Ya, kita lihat. Tadi sepertinya dia sangar, Coki. Iya, tadi sepertinya dia sangar. Kok mojo itu, kok mojo. Ras bro, ay bro. Bang, jangan ganti bang, biar deg-degan bang. Pras, semua orang sedang melihatmu. Iya, lihat ini. Warga Indonesia sedang melihat cara permainanmu, Pras. Ya. Kita lihat. Wah, Pras sama mana, Cuk, samperin musuhnya, Cuk. Oh, dia sekarang. Ini dong, wush. Dia udah mulai ngeliat tuh. Wush. Kena, bro. Kena pagar kalau misalnya itu. Ya, Baim hampir kena. Oh, bang, ganti bang. Kamera bang, gak apa-apa. Jauh Pras nih. Sayang, cikul tewas. Sangat seru sekali game Free Fire ini, Joki. Wah, seru sekali. Tidak ada looting yang lama, langsung dar nih, bro. Tidak ada, ini adalah... Was! Diras, bro! Pras tewas ya? Pras Teguh, mana Pras Teguh? Enggak, dia masih asam. Oh, oke, Pras Teguh tewas. Pras Teguh tewas, di rumput. Tinggal El Rumi nih, dikeroyok nih oleh Coba, NG, Baim, dan Aldi TV nih.
Tapi memang sebenarnya semuanya nih jadi sulit karena ada Aldi TV ya. Aldi TV ini adalah kartu asnya dari Team Fire nih. Benar, benar. El Rumi 1 lawan 3, kita lihat apa strategi yang akan digunakan El Rumi. Dia ngeledakin rumahnya nih bisa deh. Victory! Victory, Victory. Wih, Team Fire. Sepertinya akan menjadi seperti round 1 ini, Jogi. Tidak, saya masih yakin. Masih yakin ya? Akan ada di momen-momen terakhir. Ini kenapa, Force, kenapa jadi jin ini? Aldi TV kenapa terus pandang pada nanti? Tapi gue akan yakin akan ada momen-momen terakhir di mana nanti ternyata tim Cross ya? Ini sebenarnya selama ini cuma ngepur doang. Oke. Oh, bercanda aja, bercanda. Cuman bercanda. Iya, iya, iya. Saya yakin tim Frost akan tim Frost akan comeback ya. Akan comeback, comeback. Di game lain kalau nggak salah juga. Ini dia. Ini dia. Aldi, kita mulai. Aldi TV ini dia pakai sniper. Eh, nah, ini kenapa aja? Iya, kenapa benar nih gitu kenapa ya? Kenapa transparan Aldi TV? Itu kan variasi dari skinnya. Oh, dari skin. Oh, keren banget ya Free Fire ini ya, bisa kayak gitu iya, ya. Wah, sekali. Aku baru pertama kali lihat skin kayak gitu. Ya. Ini gratis lagi, nggak beli kayak game Anda kan. Jadi kita lihat. Game, kita mau ngomong game saya ya. Ah, ini dia. Oh, first blood bro. First blood dari tim Frost nih. Ya, ah, Jesslyn. Kan bener kan kata gue comeback, man. Comeback, ayo. Ya, lagi-lagi knock. Siapa tuh? Bukan, belum, belum. Aldi TV knock, bro. Ayo, itu saatnya, saatnya, saatnya. Woi, ayo, ayo, tim Frost. Gila, penggendong dari Team Fire. NG juga knock. Ayo, ayo. Ayo, 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 ayo. Oh, oh, sisa Baim Wong sendiri. Baim Wong dikeroyok, Baim Wong dikeroyok. Kita lihat. Jadi keren gini ya, tim Frost. Gokil. Benar prediksi Coki Pardede. Benar kan kata gua comeback man. Yo iya. Selama ini mereka cuma bercanda aja udah mulai kompak nih. Udah mulai kompak. Ayo. Sebenarnya sebenarnya kunci kekalahan tim Fire adalah harus dimatiin dulu Aldi TV-nya yang pertama. Nah. Oh iya. Kalau gak bisa di game langsung aja digebukin. Enggak dong. Oke ini dia tim Frost dan tim Fire sudah bersiap. Ya. Saya yakin ini dari permainan yang barusan Coki, tim Frost kalau dia gak mencar-mencar. Tadi kan Frost itu ngide, dia mencar ke sawah-sawah, mati di sawah dia. Lebih baik saran saya ini ya. Ini saran aja ya. Anda mepet-mepet aja. Ya. El Rumi, Anda mepet-mepet, jangan ditinggal dulu. Pras, temenin itu Pras. Kok lo berpihak asu? Bukan, biar panjang nih Pras. Oke. Oke nih. Kita lihat nih. Oke, dia oh dia nyari spot kosong karena mungkin dari situ. Iya, ini kan teorinya. Oke, benar loh. Mereka berempat terus loh. Sekarang mereka berempat terus loh. Jadi kita akan cepuin ya. Eh, tim Fire itu. Musuhnya di atas semua di gudang, di gudang. Yang hijau-hijau. Oh, ini ada banget, Aldi TV. Aldi TV. Sebenarnya soalnya pilarnya tim Fire tuh di Aldi TV. Aldi TV sudah tidak transparan lagi dia ya. Iya, dia sudah kayaknya udah mulai takut takabur ya. Aldi TV STB-nya mati dia sebenarnya. Siapa nih? Sudah ada yang asam lambung tadi yang Jesslyn. NG masih selamat Jesslyn. Ya Allah. Wow. Woy, masih ada transparan tuh. Woy, Baim Wong sekarang yang berubah menjadi transparan ya. Aduh, pakai reload segala lagi. Waduh. Eh, kabar-kabar. Itu ditolong itu tadi. Itu lagi di review. Ini Bapak, bukan tuyul ini, Bro. Itu pet itu namanya. Lihat senjata spray-spray yang jauh dari El Rumi. Iya. Oh, ini sengit nih, Slim. Wah, wow, mereka mainnya sengit ya sekarang ya. Oh, yang... ini sulit-sulit 3 lawan 2 kita lihat. Kalau kita lihat yang nembak. Ah, ciluk. Wah, kita lihat, kita lihat pantang menyerah. Robohin, temboknya robohin. Pantang menyerah, 3 lawan 2. Masih bisa. Keren. Masih bisa. Lagi reload, sembunyi, lagi reload. Sembunyi. Wow. Sembunyi dulu, sembunyi. Satu versus dua. Wow, gila. Sembunyi dulu, sembunyi sabar. Luar biasa sekali dari El Rumi. Aduh, ya. Nyaris. El Rumi, nyaris. Ya, 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 ya. Meskipun tadi kalau kita lihat Coki. Ya. Yang nembak El Rumi yang mati teman-temannya jadi. Tapi memang El Rumi jadi menunjukkan dia ya, solonya ya. Memakai senjata. Betul. Shotgun 16-16 tadi itu. Enggak, lu siapa? Sotoy. Sangar banget tadi. Pokoknya kalau enggak mencar-mencar insya Allah bro. Ya, ya, ya. Oh kalau habis sangar dia jadi tembus pandang ya.
Oh gitu. Itu sepertinya asumsi dari mana? Itu tadi bro, Aldi TV habis sangar jadi tembus pandang. Oh. Kita lihat, ini dia Aldi TV. Nah sekarang dia udah mengendap-endap nih Slim, lihat nih Slim. Ya dia udah mulai mengendap-endap. Woi, woi. 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 Ngapain itu, ngapain? Kita lihat ini sudah dimulai game ke-6 Joki. Yes. Ini lebih baik daripada round pertama tadi ya. Round pertama tuh sebenarnya cuma ngecek device aja. Benar. Oh, penyesuaian ya. Jaringan tadi. Sudah ada spray dari jauh, dari Cigul. Dari Cigul. Kita lihat Cigul melakukan spray yang cukup baik. Dari Prastegu juga. Wey! Wey itu. Eh Cok. Wey bukan teman. Oh itu temennya. Kaget kan anda. Oh wey. Wih, gila gokil, men. Wih, gokil, gokil. Oh, ada shield-nya. Wih, Cigul. Aduh. Ah. Waduh. Star Cigul, Syndrome. Tapi Cigul tadi oke. Okay. Kita lihat ini sudah mulai panas nih kilanya. Sudah panas. Team Frost nih. Dan yang, wih, sisa. Wih, depan mata ya. Ini serunya Coki, gak lama-lama looting langsung tembak. Tembak-tembak, ini adalah game yang time is money ya. Yoi. Efisien. Itu dibalik tembok. Ah! Dibalik tembok, aduh. Ya, wih gila keren banget. Wih Prasteguh. Tidak. Ayo. Jadi seru gini ya? Jadi seru loh. Dari tadi seru ini bro. Tadi yang pertama mereka kayak bot. Iya betul. Terlalu dibantai tadi ya. Iya. Memang. Makin kesini makin seru banget ini. Makin kesini. Ini adalah ronde penentu Tretan Muslim. Yoi. Dimana siapapun yang memenangkan ronde ini akan mendapatkan gelar juara. Oh. Bukan belum. Juara, bukan belum. Juara di ininya bukan, tapi belum. Akan menang di ronde yang ini. Iya. Oh belum. Kalau biru menang jadi satu-satu. Iya satu-satu. Ayo. Ini dia kita lihat dari tim Baim masih bersiap-siap. Yes. Dan dari tim Prasteguh Elrumi dari sisi lain juga masih bersama-sama ya. Iya, di mana juga tadi Puni dan juga Cigul menunjukkan performa yang sangat-sangat baik. Ini kita lihat Elrumi kayaknya kena snipe deh, itu langsung berkurang setengah tuh. Oh, langsung berkurang ya. Ini kayaknya Aldi TV sudah merasa kalau dikeroyok gitu mereka berbahaya, jadi mainnya dari jauh aja kayaknya. Dari jauh ya. Iya, sama-sama mencoba. Main aman ya. Sebuah bidikan yang Aldi TV. Gokil Cigul kita lihat knock. Aldi TV sudah ketawa. Memang cara yang paling ampuh untuk menghadapi pengeroyokan ini adalah akibat kesombongan itu tadi. Akibat Star Syndrome. Wah gokil, kita lihat apakah NG bisa bertahan. Bisa nih. Ini kalau bisa nih epic comeback banget sih. Epic comeback, ayo sabar. Sabar. Itu, iya. Gokil. Gokil, ini di luar dugaan loh. Di luar dugaan, jujur. Di luar dugaan. Bahkan mereka sendiri gak nyangka aja. Betul. Oke Medan, langsung aja. Kenapa langsung, apa yang langsung? Oh, itu tuh, di prompter, ayo. Wow, Team Frost. Wow, Team Frost bisa menyamakan kedudukan Kak Tretan dan Kak Coki, ha? Gini loh, gini caranya, coba ya. Wow. Team Frost bisa menyamakan kedudukan Kak Tretan dan Kak Coki. Emang yang benar gimana coba lo? Coba wow, apa? Wow, Team Frost. Bisa menyamakan kedudukan Kak Tretan Kak Coki. Enggak lebih baik gitu. Juga. Tuh, lanjut. Coba oke, kamu. Jadi gimana pendapatannya? Pendapatan. Lobang-bang yang diputar-putar terus bang. Oke, langsung aja. Oh langsung ini aja. Ya, ini dia highlight-nya Coki. Ah ini dia Prasteguh membabi buta tadi ya. Iya. Ini juga dari. Ini momen comeback-nya di sini. Saya juga pengen highlight-nya Ali TV yang lompat jendela langsung mati tadi. Oh, Ali TV
jadi transparan tadi bro. Iya, iya, iya. Yang dia tadi terlalu takabur dan sombong ya. Takabur gaming nih. Yeah. Aku jadi ngefans sama Bang Pras dibanding Bang Aldi ya. Iya. Yeah. Oh. Di game yang kedua ini. Anda labil sekali ya. Oh ini juga adalah momen yang sangat. Ini, oh El Rumi ini bro. El Rumi yang bertarung, yang bertarung mati-matian. Tapi, ini tapi dia mati. Iya, tapi sudah perlawanan yang sangat sengit tadi. Betul sekali. Ini dia kita lihat. Ini dia Puni. Berhasil menyamakan kedudukan. Dan ini last game-nya dari Pras Teguh. Pras Teguh. Iya. Highlight-nya Pras Teguh nembak tembok tadi. Kan banyak yang dia sangar, Bang. Ini dia. Kill-nya Pras Teguh. MVP, bro. 9 kill. Cikgu 5, El Rumi 4, dan Puni 2. Yoi. Dan Ali TV lagi-lagi sebagai ace-nya Team Fire. Dia membunuh 5. Bayi Muang ada 4, dan NG 4, dan juga Jesslyn ada 1. Yoi. Tapi kalah posisinya ya. Ya, dengan demikian jadinya akan ada babak ketiga, Joki. Ya. Karena skor 1-1. Ya. Kita akan sebelum menuju babak ketiga. Langsung saja, kalau pemain terbaik versi gue di tadi itu adalah Pras Teguh. No sama, doubt. Bang Pras Teguh juga keren sih. Pras Teguh sama El Rumi tadi. Karena El Rumi sendirian berjuang melawan. Enggak deh, gue Puni. Puni ya? Tadi Puni itu momen dimana dia comeback loh. Oke, itu yang membuat menyelamatkan gamenya ya. Ya. Oke deh, kalau gitu kita langsung aja lanjut ke gamenya. Game penentuan untuk mengetahui siapa yang akan memenangkan match. Karena para bocil FF juga udah gak sabar banget nih Tertan Muslim untuk ngelihat pertandingan e-sport terkeren tahun ini. Wah. Nah, ini dia. Sudah siap kita menuju. Round ketiga. Dan kita lihat sekali. Oh ini penentuan ya Bang ya? Penentuan. Ini penentuan. Di round ini siapa yang menang dia akan memenangkan di pertempuran antara Frost dan Fire. Oke kita lihat. Ya, sekarang kita langsung mulai saja Joki dari tim Frost sekarang. Wih, kok bisa kayak gitu? Ali TV jangan banyak gaya, mati ini ya. Oke, ini udah mulai bro. Tapi sepertinya untuk kali ini mereka lebih berhati-hati nih Joki. Karena ini dua-duanya, kedua tim udah, kali ini udah mulai lebih berhati-hati. Bahkan terlalu berhati-hati sepertinya nih, dua tim. Ayo tembak yuk. Ya. Pras Teguh, karena dia tadi udah sangar, yang ini mungkin dia gak mau too soon. Iya, dia agak beban nih. Jadi dia lebih memilih ngecat tembok tuh tadi. Ini kita lihat. Ya, dari LU, ini coba. Mah kagak seru. Mereka pada takut nih Bang. Oh enggak, mereka ini enggak, mereka nih bukan, lagi. Bukan Mas, itu ada waktunya 20 detik lagi. Iya benar, bukan itu 20 detik lagi. Nah, sudah mulai ada tembakan, sudah mulai ada tembakan. Eh itu makin deket tuh. Nah. Nah, udah ada terjadi. Nah. Cigul, awas. Cover, ambil cover. Oke, kita lihat mereka semua ada di satu ruangan yang sama nih, Tretan Muslim. Mereka menggunakan konsep bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh ya. Benar. Dan ini si L nih, dia knock ya. Kita lihat, dicoba diselamatkan. Jangan. Tidak diselamatkan. Egois. Pras Teguh membalas kejadian tadi. Oh, woi, Ali TV pakai samurai. Ali TV, Bang, syuting Ali TV, Bang. Oh, sakit perut sendirian tadi itu. Ali TV pakai samurai. Tapi kali ini dimenangkan tim Fire. Tapi karena tadi menurut saya terlalu berhati-hati mereka yang. Mereka udah tidak fun karena mulai serius nih Joki. Iya, mereka awalnya fun match tapi sekarang mereka jadi personal. Jadi nih. Personal. Ini gitu jadi personal nih ternyata. Bahkan udah saling ngeblok Instagram. Ini dia, yuk pertandingan kedua. Semoga di pertandingan yang kali ini mereka semua bisa bermain lepas ya. Oke, ini dia langsung saja kita lihat Aldi TV. Aldi TV, kita lihat Aldi menggunakan TV. Menggunakan samurai, bisa diganti Aldi TV. Ke Aldi TV aja. Aldi TV. Nice, kita lihat. Aldi TV nih banyak ininya ya. Banyak atraksinya deh bro. Banyak atraksinya ya. Benar. Belum mulai. Udah men, ini belum, udah. Belum, masih 0-1 tuh. Nah ini dia sekarang kita mulai. Ya, Pras langsung ada tewas Pras tuh. Langsung. Pras Teguh kenapa jatuh Pras, ente Pras. Belum ditembak, belum ketemu. Enggak, dia udah ketembak, dia udah kenok aja. Ya. Dan kita lihat tidak ada yang ingin menyelamatkan. Oh, sudah, diselamatin sudah. Dia. Sudah, Puni juga. Sembunyi dulu, cover. Sembunyi, cover, selamatkan. Ya, masih ada waktu. Masih ada waktu, siap.
Aksi yang cukup seru dari Aldi TV. Aldi dia... TV T-nya itu tak kabur juga. Oke, tapi okay. Jadi membuat lebih bervariasi ya. Betul. Ah, Pras baru jago sekali langsung beban dia. Ya. Beban dia. Bahkan tadi belum ketemu udah kenok, Cuk. Iya. Ayo Pras Teguh, El Rumi, Punipun dan Cigul. Dan Cigul dan Punipun ini padahal mainnya bagus banget loh menurut gue. Ya. Keren loh mainnya loh mereka. Ini dia pakai senjata senjata api yang selain dicoki. Iya, memang semuanya mohon maaf, memang semuanya senjata api. Bapak Tretan Muslim. SMG kalau saya. Lu mah ngarang aja lu. Oke, permainannya Pras Teguh ini mengingatkan dengan permainan Dota 2 Udinus ya. Wah, apa itu? Adalah gitu. Agak susah ngejelasin kalau reference beda tahunnya jauh banget. Oke, ini dia. Dari tim Frost juga. Dia mau nyerang juga tapi harus berhati-hati. Iya. Awas. Awas. Oh! Siapa itu? Pak Ibo gak kena itu, cowok! Pras, goblok, Pras! Depan mata lo, bro! Ya Allah, depan mata. Aduh, terlalu polos ya Bang Pras ini. Selamatin dulu. Bang, kasihan Bang itu, Bang. Karirnya tergantung acara ini, Bang. Probat. Woi, spray yang bagus. Spray yang bagus. Ini kita lihat NG dan Jesslyn juga cukup. Oh, mau ditebas. Diras oleh Aldi TV. Aldi TV, di belakang. Di belakang, jangan dilewatin. Allah. Tewas. 3-4, 3-1. Tiga lawan satu. Tinggal Jesslyn dan Aldi TV nih kita lihat. Aldi TV dan Jesslyn. Ayo El Rumi, berobat dulu. Jesslyn. Aduh, Jesslynnya sudah knock. Reload. Gila dia nolak kalah. Aldi TV memang dia kena azab atraksi ya. Azab terlalu banyak atraksi memang, jadi seperti itu dia. Ya, ini dia mulai ada harapan dari tim Frost ya. Karena ini sudah ada satu poin. Bahkan Frost sudah mulai merasa dirinya adalah pro player ternyata. Dia sudah mulai percaya diri sekali. Benar. Oke, kita lihat mereka masih bersiap-siap. Ya, dan kita lihat, tapi tadi waktu Pras lawan Mbak Imong gak kena sih. Iya, depan itu, mata lho cu. Gokil sih, tapi memang Mbak Imong jago banget sih. Pras itu sepertinya sungkan menembak Mbak Imong. Karena ini masalah subscriber ya. Kita kalah subscriber. Senior. Oke, kita lihat dari ya. Tim Fire. Iya, kita lihat ini masih berhati-hati. Kita lihat Bai Mong ini sangat berhati-hati sekali loh dalam pemilihan lokasi juga. Iya, hati-hati dalam membuat konten juga. Ya. Wah, siapa itu yang mati? Wah, Bang Baim keren banget. Nice, gokil Bai Mong on fire, bro. Bai Mong on fire, bro. Yo. Itu Bang di samping, Bang. Tapi Wow. Ini dia. Bai Mong on fire. Dua lawan dua. Dua lawan dua. Tiga. Berapa sih itu? Dua. Double kill dari... On fire, Bai Mong on fire. On fire, Jesslyn. Cigul juga. Tewas. Satu lagi, ada Aldi TV. Oke, ini adalah duel antara Cigul melawan Aldi TV. Ayo. Wah, satu Cigul. Lagi. Cigul. Dorong aja. Di belakang, Bang. Gua kagetin. Woi. Tendang aja. Tapi good game. Sangat seru sekali dari Jogja. Sangat seru sekali Tretan Muslim. Satu lawan satu tadi sampai... Satu lawan satu itu duel epic duel Cigul melawan Aldi TV itu keren banget, Bang. Benar. Iya. Oh, apa tuh? Kenapa Sel? Gak fun. Aldi TV terlalu serius ya. Benar, Aldi TV. Terlalu serius, Aldi TV terlalu serius.
Ahli TV, ini fun match Ahli TV. Ijazah Anda ditahan ya di sini ya. Takut kalah nih, Bro. Oke, kita lihat. Oke. Tapi tadi Mbak Imong gokil on fire, man. Yo. Ini saya kira pesulap merah di joki. Enggak semua. Mohon maaf, enggak gini, mohon maaf. Enggak semua yang rambutnya merah itu pesulap merah. Iya, enggak semua. Goblok. Coba kita lihat ya. Gimana kalau menurut Maiden sendiri gimana nih kalau menurut Maiden nih? Siapa yang akan menang di round ini Maiden? Sebenarnya aku dukung Team Force tapi kayaknya Team Fire ya Aldi TV soalnya. Tadi lo sempet suka sama Pras Teguh ngefans, sekarang iya. Ngefans sama Aldi TV ya. Anda belum sejam ganti 3 orang. Tiba-tiba ada tembok es. Oke, kita lihat. Wes. Ya, puni. Kok enggak kena? Baim langsung knock. Wah. Wow, sudah tidak ada aturan ya. Sudah tidak ada aturan. Ah, sayang sekali Mbak Imong sudah terkill. Waduh. Ya. 2-2. Sabar, tahan. Tahan. Revive. Woi, Ali TV. Ayo, sisa satu. Dorong patungnya itu. Woi. Yo. Nyawa full. Ini Ali TV melawan. Belakang, cowok. Belakang itu, Pras. Pras, belakang, cowok. Udah lari kabur, Ali TV kabur, cari kerja lain. Lu jangan bocorin lokasinya, goblok. Enggak, sorry. Kok lu bocorin sih, itu biar jadi seru. Oke, sorry. Di balik tembok, Pras. Ya Allah, 1-1, Pras. Ayo, Pras. Pas, agak kerja, goblok. Aku ngefans lagi sama Bang Pras. Udah pindah lagi. Gokil. Ayo. Gokil ini seru banget anjir. Kalau 3 lawan 3 seru banget. Deathmatch berarti kalau 3 lawan 3 coba. 3 lawan 3 ini deathmatch nih. Oke, kita lihat. Lu lihat Pras Teguh lihat tuh. Udah enggak senyum lagi mainnya, Bro. Udah enggak senyum lagi mainnya. Udah tangannya naik ke atas dia. Udah enggak santai lagi dia ya. Udah. Enggak, ini ayo. Semuanya udah enggak ada yang santai. Tadi Mbak Imbuang juga udah serius mainnya. Yoi. Jesslyn udah serius, Angie udah serius. Yuk. Sabar. Oke, 3. Santai dulu. Lihat dulu dari jauh. Ya ampun. Weh, udah mulai aja. Sudah ada penembakan ya tadi ya. Ya. El Rumi masih mencari posisi nih Joki. Betul sekali, kita lihat. Dia tiba-tiba udah setengah aja nih darahnya nih. Benar. Entah apa yang terjadi tadi. Apa karena kena ke-snipe sama Aldi kayaknya? Iya. Oke, kita lihat. Ini sangat berhati-hati sekali. Oh, sudah ada granat tadi ya. Bukan granat itu kayaknya di-snipe. Aldi TV. Ya ampun. Pokoknya langsung. Aldi TV knock bisa, yuk. Aldi TV knock bisa. Kuncinya Aldi TV ya. Kuncinya Aldi TV. Wah itu belakang. Gokil. Baim Wong on fire. Baim on fire, dia yang ditembakin bro. Tadi dia juga bikin knock. Bang Baim. Iya. Baim Wong sudah knock. Selamatin dulu. Selamatin dulu Baim Wong ya. Kok ditembak, selamatin. Bukan Baim Wong itu. Puni mengalihkan perhatian sementara nembak-nembak. Iya, memang Puni ini jago sekali dalam menempatkan strategi ya. Benar. Yuk. Nah, Jesslyn kenok. Apakah sembunyi dulu, sembunyi bro. 3-3, woi. Sabar. Yah, itu dia jadi semak-semak bro. Ya Allah, masih mati. Jadi semak-semak masih mati. Mohon maaf, semak-semak di situ kan kelihatan banget. Cigul. Menjadi penyelamat ronde 7. Gila, ini penentuan ya ini ya? Iya, ini semua terjadi. Iya. Ini semua terjadi karena Ali TV so ide nyelip-nyelip tadi. Benar. Yang jadi rumput tadi siapa? Itu tadi, Punipun. Oh, Punipun. Ali TV tolong dicekek, Marcel. Sangat seru sekali. Oke, kita lihat. Ali TV, ya. Kakaknya wak-wau dia kalau salah. Enggak bro. Oke, ini dia. Tapi Baim Wong jago mainnya coy. Iya Bang Baim jago itu. Baim Wong jago mainnya gokil. Ya. Oke, karena ini game terakhir. Ya.
Maiden, menurutmu siapa yang menang? Prediksimu? Frost ya? Iya, Frost. Kalau gue Fire. Menurut gue di sini Fire bakal... Quality TV sekarang... Udah gak bercanda lagi bro dia, bro. Udah gak bercanda lagi dia, bro. Udah stop main-main ya? Dia udah stop main-main, bro. Dia udah serius, bro. Sabar, sabar. Awas, Aldi TV. Flank ke kanan, Aldi TV. Sayang sekali El Rumi knock. Ah, El Rumi terkill. Terkill, sabar Pras Teguh. Sisa Anda ini Pras Teguh. Tinggal Puni dan Ciklu menjadi support yang sangat oke. Heal dulu aja, heal. Ini dia naro ada tembok es di situ ternyata. Tembok es. Lo. Oh, berani sekali diras. Baimong ngeras dirinya sendiri. Oke, Baimong sudah out of the game. Jaseline juga telah ternok. Aduh. Lari cepat, ini pas nih. Team Fire, selamat. Selamat untuk Team Fire yang berhasil memenangkan match pertama di Mendadak FF. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Team Fire. Gokil, sebuah kerjasama yang keren sekali. Yeah. Tapi tentunya pertandingan ini juga menjadi seru karena ada perlawanan yang cukup sengit. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Team Frost. Frost, tepuk tangan buat Team Frost. Marcel, kenapa Marcel? dia kan emang free. Enggak, soalnya Marcel bilang Aldi mainnya terlalu serius soalnya. Benar. Nah, emang jago, Sel. Oke, Maiden, langsung. Ya, kita lihat highlight-nya dulu ya. Kenapa dia di band? Ini dia, kita lihat highlight-nya. Belum nongol highlight-nya, masih di edit tadi Joki. Silakan, Maiden. Udah ada. Ini dia. Oh, udah ada. Sangat seru sekali nih, paling seru dari antara tiga round banget, tadi. Ini seru banget, sumpah, tapi ini seru banget sih. Sangat seru. Oh, ini dia tadi... Bales-balesan ya. Main bacok-bacokan tadi si Aldi TV. Iya, ini mana nih yang pas bacok-bacokan? Ini dia. Lompat pagar meninggal. Ini dia, sangat... Tapi ini memang game sangat cepat sekali pace-nya. Betul sekali. Gak bisa mikir. Iya. Ini nih. Oh. Ah, ini dia. Udah sih, tapi ini di sini tadi, ini tadi di kayaknya yang pas terakhir tadi nih. Ya. Ya, Bang Bayi mati ya? Iya. Ini dia. Oke. Okay. Ini dia statistik sementara, statistiknya sudah keluar. Pras Teguh killnya 4. Aldi TV 11 apa 1? Gila, 11 itu. Marcel, Aldi TV nge-kill 11, Marcel. Udah gak wajar pemainannya. Oke, okay, jadi ada Pras Teguh 4. Ada, halo Mas. Ada Cigul, ada El Rumi, ada Puni dengan 3 ya. Tapi menurut gua overall ini gamenya sangat seru sekali. Sangat-sangat good game ya. Selamat sekali lagi untuk tim Free Fire. Oke, sekali lagi selamat buat... Tim Fire maksud gua. Ya, tim Fire yang sudah memenangkan, kita langsung kembalikan ke Natasha. Silakan Natasha. Belum, dia belum siap ternyata. Oh, belum siap. Ya. Ayo ngomong lagi. Ya, senamanya juga sesuai dengan acara ini mendadak. Memang. Mendadak gak muncul. Tapi menurut gue ya, Tretan Muslim ya. Di luar dugaan, tim Frost bisa memberikan perlawanan yang cukup sengit di pertengahan sampai di akhir tadi. Benar. Ada momen di mana gue akhirnya berpikir kayaknya tim Frost nih yang bakal menang. Ya, tapi iya, mungkin sama. Karena beberapa temen ini terlalu cepat pace game-nya, Joki. Padahal kan Free Fire itu bisa nunduk, bisa tiarap. Udah gak sempet mencet kayaknya bro. Gak bisa mikir ya? Gak bisa mikir. Iya. Itu tapi kan kalau... Anda kalau itu. Waduh. Tapi kalau Maiden sendiri suka gak sama Free Fire? Suka banget. Okay. Karena gak ada pintunya. Iya benar, dia gak ada pintunya, benar. Iya, jadi itu... gampang, kita mudah. Nah, itu dia. Gak repot gitu loh. Ternyata ini dia MVP kita. MVP kita adalah Aldi TV. Karena kita tidak ikhlas menyebutkan orang ini MVP. Karena dia yang terlalu serius. Marcel, silakan. Nanti Marcel mungkin akan membalas dia ya. Enggak. Soalnya Marcel di tim apa sih? Coba gue lihat dulu. Biru.
Oh Cross. Iya bisa ketemu nanti. Oh. Kalau iya. Menang dia. Iya, iya. Ya kita iya. Nanti kita lihat sajalah. Selamat buat Aldi TV menjadi MVP dengan damage 8.863. Oke. Okay. Dan Aldi total TV kill, ya. Ini total kill ya. 22 ya. Oke okay, kalau gitu langsung aja. Ini dia, sepertinya Natasha sudah siap. Ini siap. Dia, kita kembalikan lagi ke Natasha. Oke, okay, thank you buat Chucky, Tretan, dan juga Ben. ini baru mau diwawancara. Kok kamu waktu... kan Anda belum... Marcel! Tantrum dia, tantrum. Ya, biarin lah ya. Soalnya dia belum main, dia udah khawatir. Karena timnya udah kalah duluan. Ya udah, mendingan prepare aja strategi sebaik-baiknya, Marcel ya. Karena sekarang Natasha saat ini bersama dengan Aldi TV yang menjadi MVP di game tadi yang kalian saksikan bersama teman-teman semuanya. Aldi, ya. Ini ternyata kamu menjadi penentu ya dari kemenangan tim kamu Fire ini. Gimana nih perasaan ya? Alhamdulillah, seneng banget nih. Seneng banget. Bisa lolos ke babak selanjutnya. Benar, ya. Apalagi tadi sempat diremehkan juga kan? Iya. Ternyata kamu berhasil comeback. Iya, berhasil comeback. Soalnya kesel gitu, mau membara-bara gitu, fire kan. Ya udah, yang penting sesuai dengan namanya, ya kan? Fire berapi-api dan kamu berhasil memenangkan pertandingan tadi. Congrats untuk Aldi TV dan juga tim dari Fire juga ya. Gokil! Itu dia tadi performance dari Jazz dan sekarang kita akan masuk ke pertandingan Tretan Muslim. Yoi, Joki. Yang ditunggu-tunggu karena sekarang kita ada AA Raffi yang akan bermain. Dan lawannya ini Tretan Muslim. Siapa itu Joki lawannya? Lawannya ini adalah yang dikenal Maiden dan masyarakat sebagai penyanyi lagu Yellow. Yoi, ini dia. Dia akan melawan Aldi Taher dan tim. Dan ini adalah pertandingan yang tentunya akan sangat dinanti-nanti. Yoi. Karena dari tadi kita lihat Mbak Im Wong sudah membuktikan bahwa memang dia jago bermain Free Fire. Sangat sangat jago bahkan ya. Sangat jago bahkan. Jago banget sih. Jago dan timnya juga didukung dengan adanya Aldi TV tadi. Ya. Jadi mereka memenangkan di round pertama. Dan sekarang ini adalah bagian waktunya tim AA Raffi untuk membuktikan apakah memang mereka akan bertemu di final nanti. Seru banget kalau bisa ketemu AA Raffi dan... Betul, Aibong, ya. Tapi masalahnya AA Raffi harus mengalahkan dulu nih, raja terakhir. Aldi Taher. Aldi TV. Oh Aldi Taher. Enggak, tadi Aldi TV udah. Oh iya, sorry. Aldi TV udah tadi. Dan kita coba lihat nanti dari rosternya. Dari rosternya yang tadi gue gak nyangka sih gamenya bisa seseru itu. Iya, ya. Kalau di prediksi di game sekarang Coki, kalau dilihat dari pemainnya, dari tim Aldi Taher ada Umi Kuari. Iya. Tidak meyakinkan juga. Ada Ayana, sepertinya meyakinkan. Ya. Kami Am ini dia pasti lebih dekat dengan game ya. Game harusnya dia lebih meyakinkan ya. Ya, ini anyway kita lihat bracket sementara dulu. Ya. Sudah ada tim Fire 1 yang menunggu siapapun yang akan menang di pertandingan ini. Jadi kalau nanti yang menang Fire 2 akan sama-sama Fire nih ketemu. Betul, feeling lo yang menang, menurut lo Medan siapa yang menang nanti di pertandingan ini? Menurut lo Cross ya? Iya, karena ada Rasha Rashid. Rasha Rashid itu. Itu yang jago bocil, banget, jago itu. Rasha Rashid itu umur 14 tahun ya. Iya. Emang iya? Berapa? Umur berapa itu ya bro? Tapi dia juara dunia men. Iya, dia umur masih muda kita. Juara dunia? Gue umur segitu mah masih disetir apa sama guru gue. Ada Rasha Rashid ya. Iya, ini ada kartu as yang luar biasa sekali. Tapi jangan salah. Di Fire 2 juga kita punya Aldi Taher. Oh iya. Itu juga Aldi Taher ini prestasi terakhirnya adalah lagunya dipakai menjadi official soundtrack oleh FIFA. Wih. Iya, walaupun itu tidak ada hubungannya dengan Free Fire ya. Tapi menurut gua itu adalah prestasi yang sangat keren gitu. Benar. Kita ini Rasha Rashid, Rasha Rashid siapa? Oh, di search enggak tuh. Lo makanya coba Google Rasha Rashid Free Fire, coba. Oke, okay, Rasha Rashid yang keluar banyak soalnya nih. Iya kan namanya. Coba yang Free FF, Rasha Rashid FF. Iya, lihat. Rasha Rashid lahir tahun berapa? Iya. Kok 49 itu di Google? Iya. Salah kali. Oh. Masa lahir tahun 49? Bentar, sambil ngobrol cari-cari dulu dia. Oke. Okay. Kecil bro dia, bro. Iya. Dan kita sekarang sudah masuk ke pertandingan. Buat yang baru join,
Selamat datang di pertandingan di acara Mendadak FF di mana ini kita sudah masuk ke pertandingan kedua. Ya. Di mana pertandingan kedua ini ada tim Frost 1 melawan Fire 2. Oke, langsung kita panggil aja. Ini dia tim Frost. Belum, belum. Oh, belum. Belum. Itu tulisannya begitu. Hey, belum. Oh. Gini-gini maksudnya ngomong oh, aja. Cicet, cicet. Ini okay. Cicet. Jadi ini di tim Frost 1 gue sebut aja membernya ya. Yes. Kita di sini ada Raffi Ahmad, the one and only. Sebagai kapten dia Jogi. Sebagai kapten jelas. Ada Marcel Widianto yang dari tadi sangat emosional melihat permainan Aldi TV. Ada juga Jinan dan juga ada Rasha Rashid, seorang wonderkid pro player. Oh iya dia panggilannya wonderkid bro. Yeah. Karena dia memang masih 14 tahun belum. Iya umur segitu udah juara dunia gokil. Luar biasa sekali ya. Dan di tim Fire 2 kita ada Aldi Taher, ada Umi dan juga ada Anya dan ada Kamian. Oke langsung saja tanpa berlama-lama. Kita panggil ini dia saja. Tim Frost 1. Silakan. Ini dia Rasha Rashid. Ada Jinan. Ada Arafi. Ada Arafi Ahmad dan juga ada the one and only Marcel Widianto. Marcel Widianto. Tapi ini saya cuma mau mengomentari sedikit aja nih ternyata ya, muslim dari rosternya tim Pro 1 ini. Memang Raffi Ahmad itu adalah raksasa di dunia industri ya. Iya, iya, iya. Tapi tidak pakai juara dunia juga dong di timnya. Iya, iya, iya juga. Anda takut kalah ngajak juara dunia. Langsung aja kita panggil ini dia lawannya tim Fire 2. Bang Yellow nih. Ini dia, ada Jesslyn, ada tim Fire 2 ya. Ada Aldi Taher, ada Umi, ada Anya, dan ada Kamea. Yoi. Dimana Aldi Taher menjadi kapten Tretan Muslim. Oh ya? Siapa yang menunjuk Aldi Taher jadi kapten ini? Kita lihat Aldi Taher melakukan... Lagi story-story dulu dia. Lagi story-story dia. Nah. Wis, pakai kacamata hitam. Dari gayanya sih meyakinkan sekali nih Aldi Taher ya. Dari gayanya, tapi kita lihat nanti permainannya. Didampingin oleh Umi Kwari yang sangat meyakinkan juga ya. Iya. Menurut gua harapan dari tim Fire 2 nih ada di Kamean dan Ayana sih menurut benar. Gua. Benar, tadi sebelum pertandingan FYI aja Umi Kwari sudah duduk di situ untuk ngeset-ngeset Coki. Oh. Benar. Ini dia roster dari Frost 1, kita lihat ada Raffi Ahmad, the one and only, ada Marcel Widianto. Ini seperti foto keluarga ya Jogi ya? Iya, senyum semua ya. Marcel drivernya. Ada Jinan. Ada Jinan. Dan juga ada Rasha Rashid. Rasha Rashid. Kalau menurut Bang Tretan siapa yang menang? Nah. Sepertinya. Kalau ada Rasha Rashid sih harusnya sih. Kecuali tangannya Rasha Rashid diikat satu. Di Fire 2 ada Aldi Taher, Umi Kwari, Ayana dan Kameam. Ini adalah sebuah, ini cukup balance nih. Dari benar. Skill ini balance banget nih. Kecuali Aldi Taher kita belum tahu skill permainan Free Fire-nya ya Tretan Muslim ya. Iya, kita sangat penasaran dengan Aldi Taher. Iya. Dia suruh ngomong aja gak jelas ya kan. Gimana kalau suruh main game. Benar. Aldi Taher yang baru-baru ini. Wah kita lihat dia cuma satu-satunya orang di sini Tretan Muslim yang langsung bersiap ya, seperti yang ini, udah bersiap dan langsung pakai kacamata hitam seolah-olah kacamata hitam itu tidak akan membuat lebih burem lagi Tretan Muslim yeah. Luar biasa sekali loh dia ini. Ya itu dah. Ya ini kalau kita lihat Raffi Ahmad memang masih sibuk bisnis sibuk ya memang. Masih sibuk kerja dia. Bang kerja. Bang syuting dulu bang. Syuting dulu bang. Ya ya. Di telepon Opi Kumis diajak Facebooker kalau. Dan kalau kita lihat itu Marcel Widianto masih tutorial main Free Fire Tretan Muslim. Dia benar-benar kayaknya baru pertama kali nih. Iya, iya, iya. Oke, kita lihat ini masih bersiap-siap ya. Jinan juga lagi mungkin berdiskusi mengenai iya, iya. Role-nya juga mungkin bisa ditentukan Anda sebagai apa gitu. Iya. Oke, kalau menurut lo Tretan Muslim dan bukan kalau menurut lo, kalau nanti Aldi TV ketemu Rashid ini akan menjadi pertandingan big match di Mendadak FF. Iya. Karena dua-duanya pro player. Iya, berarti Aldi TV pro player bang? Gak tahu. Aldi TV pro player. Jago Aldi TV jago doang. Pro player apa jago? Jago doang. Gak tahu, kita gak tahu. Coba. Bahkan panitia juga gak tahu asal usul Aldi TV. Aldi TV siapa ada Aldi TV?
saya tanya panitia loh, dia nggak tahu, saya nggak tahu gitu. Siapa itu? Pro player. Oh, dari apa? Oh, dari EVOS. Oh, pantesan jago banget. Satu tim dia sama Rasya Rasyi ternyata. Ini kita lihat, ini dia, ini Aldi, dia. Ada Aldi TV, ada Aldi Taher. Taher. Mana yang lebih mending, Maiden, Aldi TV atau Aldi Taher? Aldi Taher dong. Aldi Taher. Yes. Dari gayanya sih Aldi Taher. Iya. Lagi nonton, nonton YouTube deh. Oke, baik. Kalau begitu. Oke, langsung aja ini dia pertandingan. Round 2 antara Fire 2 melawan Frost 1. Tepuk tangan dulu dong. Buat teman-teman di sini dong. Yo. Ini dia, kita lihat. Ini dia Jinan. Wih, ada yang punya sayap ya? Bang, tolong syuting Aldi Taher aja bang. Kita bang. Full, satu round Aldi Taher dulu bang. Coba kita lihat dulu di round pertama. Aldi Taher bang. Uh-uh. Bang, operator. Hey. Ini dia Rasya nih, kita lihat Retan Muslim. Dia lagi di api unggun ya. Ngecas dia, ngecas ini. Beneran Jo, itu Jo. Rasya. Ini mah gak usah dilihat, sangar ini bang. Ini pasti sangar lah ini. Aldi Taher bang, syuting bang. Lo udah mulai? Udah mulai. Udah mati aja dua. Baru 10 detik, loh. Tiga mati. Mana Aldi Taher? Kok kayak gak ada perlawanan gini ya? Ya enggak, belum. Wah, aduh, ya ampun. Cepet banget gamenya. Ini saya baru ngelihat briefingan ini loh. Iya, saya belum baca loh, belum sebutin pemain, udah mati. Maksudnya, ya boleh gitu. Belum apa-apa, udah mati semua. Coba mas, lihat dulu di Aldi Taher, operator tolong. Rasya, anda muncul terakhir aja deh Rasya. Kalau kalah baru anda muncul gitu. Ah, ini dia Aldi Taher ini. Ini dia, kita lihat permainan Lord Aldi Taher ya. Nah, ini dia. Ah. Seperti orang dungu ya cara jalannya dia. Seperti orang hilang. Wes. Kita lihat, jangan ganti bang. Jangan Bersam. Ganti, kita jangan lihat ganti. Ya. Apakah gayanya sesuai dengan skillnya nih Tretan Muslim nih. Seperti kita lihat dulu nih. Pose wakwau deh tuh kita ngantin. Kita lihat, ini dia Aldi Taher. Aldi Taher. Jangan diganti. Iya, apa? Apa itu? Nembak apa itu Aldi, woi? Anda ketembak Aldi, merah itu ketembak Aldi. Ketembak! Wah, Bang Aldi buta. Nah, tidak tahu dia, di musuhnya di mana tidak tahu. Terus, ke laut. Ada pengungsi, di laut ada pengungsi. Aduh. Wow. Bang, jangan ganti bang, Aldi Taher di mana bang tadi bang? Nah ini dia, orang linglung. Hei Aldi! Ngerti main gak sih Aldi? Hei kenapa ngeblank? Bang Aldi kemana ini? Hei kemana itu hei? Mati! Kalau kebiru mati goblok! Hei! Aduh, itu apa bro, kasihan lo. Ya. Gila, ya, game kedua seru banget semakin ya. Semakin cepet ini, gak apa-apa. Udah gak sabar mau pulang ini. Ya, ini dia. Ini dia, kita lihat. Ya. Bang, syuting ini aja bang, tolong bang. Aduh, bakal ditayar. Dia. Ya, kita... Kita mungkin tadi masih kagok Coki. Kagok. Pasti coba. Tadi masih. Coba Ayana kita. Nih jauh lebih baik loh mainnya. Iya. Keren loh Ayana mainnya loh. Aldi mana Aldi bang? Kameam juga keren mainnya. Nah ini dia. Ini dia. Meyakinkan. Nembak. Yeah. Oke okay, dia gak. Meyakinkan. Oh, woy nembak apa tuh? Ngetes senjata dia. Belum bro. Okay. Belum bro. Wah nyangkut okay. Ya. Belum bro. Tempunya dibantai-bantai dia. Bro, perang bro. Hei, puter HP-nya. HP-nya puter. Keluar bangsat. Aduh. Game Bang Aldi ya ampun. Nah, nembak tembok. Nah, puter HP-nya. Ya ampun udah menang lagi. Ya gak seru. Kita lihat sih ini aja. Kita lihat Raffi Ahmad main aja. Raffi Ahmad main. Udah gak menarik. Aldi Taher tidak Aldi menarik. Taher. Aduh Bang Aldi ini masih baca map ini kayaknya. Iya. Enggak dia baca kontra deh. Gue ngapain di sini?
Absurd, real life absurd ya bro. Real life absurd. Real life absurd. Ini malah terlalu overkill, juara dunia loh yang harus menghandle Aldi Taher loh, gokil loh. Dia baru nyadar gak semua job tuh nyanyi loh Aldi. Ada main game! Ya kita lihat. Ya. Ini dia. Aduh gue ketawa mulu sampai kram kaki gue bang. Sama. Woi woi woi, perlawanan ya. Woi 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 woi. Woi Ayana udah mati aja nih. Ya Ayana sudah kena, sudah first blood. First blood kita lihat. Oke ini kita lihat Kamean juga sudah knock. Ya. Sayang ini mudah sekali ternyata musik. Aldi, Aldi yang masih selamat bro. Aldi masih selamat. Coba sotek Aldi bang, Aldi sotek bang. Gokil. Sotek Aldi bang. Woi operator. Aldi, kameranya Aldi. Mati keburu mati di syuting. Nah, iya ya. Eh dia udah serius loh, udah dibuka kacamata hitamnya loh. Oh iya, iya. Udah dibuka loh kacamata hitamnya loh. Makin bodoh. Feeling saya. Feeling gua ya. Feeling gua itu gimmick sih. Oke. Okay. Feeling gua nanti kedua ya? Yang kedua mereka pasti comeback. Okay. Kita kan selalu tahu Aldi Taher tuh gimmick. Kalau saran saya sih rahasia pindah ke tim Aldi Taher. Oke, gokil banget ternyata permainannya ya. Dan di match kedua ini menurut gua pasti nggak kalah serunya ya. Kalah-kalah banget serunya jadi. Kita lihat nih. Marcel juga. Oh ini tapi nanti seru nih kalau nanti kita lanjut. Oh ini dia, Rasya ini dia. Ini dia highlightnya ya. Ini belum semenit bro, udah dibantai bro sama Rasya bro. Rasya ini juga keturunan Aldi TV Joki. Kita tahu konsep fun match. Kalau saya omelin anak kecil gak enak ya. Tapi memang. Tapi memang Rak. A.A. Raffi juga langsung ngajak juara dunia itu terlalu bener. Ekstrim sih, terlalu ekstrim ini sih. Ini dia dari Fire 1 ada 2, 5, 4, 5. Fire 2, 1, 0, 0, 0. Ya ampun, tak semua. Aldi ada damage-nya 54 tuh tembok kalau gak salah. Tembok codet tadi. Oke, kalau di Pro 1 itu kill-nya ada 2 dari Marcel, dari Jinan ada kill 5, dari... Ya. Cross Runs, Raffi Ahmad ada 4 dan juga Rasya ada 5. Woi, berarti Jinan jago juga ya? Jago, Jinan jago. Iya, jago, ya, jago. Malah ini di Kamean yang bisa nge-kill tadi. Kamean ya? Iya, Kamean, Kamean, Kamean. Oke, kalau dari permainan terbaik tadi ya... Iya. Bang Aldi lah. Bang Aldi lah. Iya. Tadi total game pertama tadi, Tretan Muslim lebih lama briefing kreatif loh. Iya. Daripada total permainan yang tadi loh, Tretan Muslim. Gokil banget. Iya, iya, iya. Tapi gimana? Menurut Medan? Menurut Medan gimana? Menurut Medan? Gak tadi. Ada menurut gua, gak tahu mau ngomong apa. Kalau saya saran panitia Rasya dipindah ke tim Aldi, bro. Iya, iya. Oke, tanpa berlama-lama lagi. Langsung nih berarti nih. Iya. Medan, Tretan Muslim, kita akan langsung menyaksikan match 1, game kedua antara tim Pro 1 versus tim Fire. Ini 2. Harusnya udah jago ya. Udah jago nih harusnya. Harusnya udah jago nih, udah buka kacamata. Aldi Taher juga udah buka kacamata. Ya. Coba kita mungkin lihat nanti. Ini dia. Point of view-nya Umi Kuari sebetulnya. Dia lebih meyakinkan sebetulnya. Coba. Ya coba kita lihat ke Umi Kuari. Umi Kuari. Umi Kuari. Umi Kuari. Umi Kuari. Umi. Umi. Hei operator. Umi. Marcel, itu kan Marcel. Minta Umi kasih Marcel. Umi Kuari, Umi. Iya. Umi Kuari, operator. Mengingatkan lagi Tretan Muslim bahwa tim Frost sudah menang tadi di game 1. Benar. Jadi kalau game ini kembali benarkan oleh tim Frost, jadi basically nih ya, ini acaranya ya acara tim Frost nih Tretan. Tadi yang pertama Fire yang menang bro. Oh iya. Iya, oh, Fire, iya, Fire, 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 Fire. Aldi TV ketemu Rashid. Benar. Iya betul, 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 betul. Sorry, sorry. Coba syuting. Lulu, lulu, lulu. Siapa ini bang? Marcel, ini Marcel nih, ini Marcel nih. Kita lihat dulu Marcel nih. Kita lihat Marcel. Wow, wow, wow. Berarti Bang Marcel dari tadi kayak gini. Diem. Dari diem tadi Marcel diem doang. Diem-diem menang dia. Tapi jago loh semuanya. Jago ya? Jago loh. Woy. Gokil. Loh. Gokil. Disapu bersih. Disapu bersih. Waduh, tim Fire ini tidur kayaknya. Iya, oke.
Ayo dong. Ayo, ayo lagi lagi. Operator, yuk Aldi TV. Apa siapa? Yang mana? Siapa? Umi Kuari. Coba Umi Kuari. Kita lihat permainan Umi Kuari. Nanti anda akan melawan Aldi TV, bro. Sabar, 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 sabar. Nanti anda akan melawan. Umi Kuari. Umi mana Umi? Operator. Umi Kuari. Operator. Enggak diganti. Enggak salah pribadi operatornya. Ah ini dia Umi Kuari ini dia. Ini dia. Campnya Umi. Meyakinkan sekali ya cara berjalan. Meyakinkan ya. Sekali dong. Oh. Dia main nutupin muka malu dia. Ini dia. Oh, udah mati. Tembak apa, Cok? Ini dia. Double kill. Double kill kita lihat. Waduh, Umi mati. Marcel. Wah, ayo Umi Kuari. Di belakang. Ditoyor. Ditoyor. Bacok tidak sadar Umi Kuari dari belakang. Kita lihat Aldi lagi deh, Aldi lagi deh. Ya, karena kalau Jinan, A.A. Raffi, Rasya, dan Marcel oke lah. Udah permainannya udah oke lah. Sangat, ya. Ini dia kita lihat. Masih bersiap-siap dulu. Aldi Taher sebenarnya beli senjata gak sih Aldi Taher? Senjatanya itu terus lagi dia sih. Coba Aldi Taher. Udah bergerak bro. Itu yang diem itu Aldi Taher ya? Mana? Oh udah bergerak semua bro. Coba kita lihat ya. Ini, mana Aldi Taher? Ini Ayana dulu Ayana. Ayana, oh, Ayana. Ayana lagi mencoba untuk okay. Ini sih. Dia Ayana. Yang paling meyakinkan ya. Ayana harus yang paling meyakinkan. Ayana yang gendong. Aldi memimpin tuh kayaknya Aldi. Ayana bilang, jangan ke situ Bang Aldi. Itu kan temen. Oh dari bawah ya. Dari bawah. Dispray dari bawah ya. Eh itu depan woy. Ini kita lihat. Ini siapa yang nembak itu Ju? Woy dapat satu bro. Aldi. Saingan Aldi TV. Aldi, ayo Bang Aldi. Kok lompat dari lantai dua itu. Baru sangar. Aldi, sisa satu Aldi bang. Shooting Aldi. Iya. Ini kita lihat ya. Sisa satu nih. Tinggal Aldi doang sisa nih. Sisa satu. Pelurunya habis dia sih, lihat. Wah bang Aldi. Matinya mati. Gak jelas juga matinya. Mengenaskan. Baru tadi ngekill dia lompat itu dari lantai dua kalau gak salah berkurang nyawanya. Iya. Baik, ini kita lihat killnya sementara ini Marcel killnya udah 4 dan ya. Kita lihat Raffi Ahmad sudah 4 dan juga Rasya sudah kill 3 ya. Benar. Menjadi support system yang sangat oke sekali. Dan kalau dari tim Fire sendiri kita lihat killnya dari Kamea Am itu 1. Dan udah itu aja. Itu cuma itu doang. Tidak ada lagi yang cuman lain. Cuma itu. Satu poin lagi terhadap Muslim, ya. Frost itu akan menang 2-0 atas tim Fire. Benar. 2. Oke, ini dia kita lihat. Ya. Dari tim Fire Umi, karena larinya meyakinkan bro. Iya. Lompat. Lompat. Coba Bang Aldi. Bang Aldi udah buka kacamata nih. Udah buka kacamata, lihat. Nah, ini dia. Ini dia. Kenapa ke tembok ente? Kenapa? Nah. Oh, lebih meyakinkan Coki sebenarnya. Iya. Wih, Marcel juga sangar bro. Marcel jago men. Spray. Worst blood langsung. Ayana, satu lagi. Nge-kill tadi kita lihat. Ah, sayang sekali. Itu dia Aldi. Aldi melawan Marcel. Aldi melawan Marcel. Aldi keroyok. 4-1, keroyok. Pakai tangan aja bang, Cari Aldi. Cari Aldi terakhir, pakai tangan. Kok langsung dibunuh, siapa yang bunuh terakhir itu? Waduh, cepet banget ya gamenya ya. Ya, itu dia. Selamat buat Tim Frost. Gokil. Ini namanya definisi dari sapu bersih ternyata Muslim. Iya. Ini definisi dari sapu bersih. 2-0 tanpa balas. Jadi kalian expect gak? Kalau gue sih expect. Pasti expect sih. Jadi ini nanti kita akan lihat langsung di Grand Final ada Raffi Ahmad, Marcel, Jinan, dan Rasyah Rashid melawan Baimuang.
Baim Wong, Angie, Jesslyn, dan Aldi TV. Yoi. Dan ini akan menjadi sebuah match yang kita tunggu-tunggu. Iya, game seru. Dan kita kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Pros 1. Nice. Tim AA Rapi ternyata berhasil menyapu bersih tim Fire 2. Bersih sampai ke kerak-kerak. Bersih bro. Tidak ada sisa. Dan dari kabar yang saya dengar ternyata Muslim, Aldi Tahir masih nanya ini gak ada nyanyinya. Gak ada. Dia masih terjebak dia. Ini tidak ada nyanyinya Mas Aldi. Ini hanya fun match. Baik. Ini dia sedikit highlight. Marcel ternyata sangar juga bro. Marcel jago ternyata. Yeah. Saya penasaran lihat Marcel lawan Aldi TV nanti Coki. Betul. Boleh dibacok, diem aja. Dipukul dari belakang, dipukul, ditoyor. Ini dia tadi. Aldi TV kenok nih bro. Udah mati ditembakin aja pasti dia. Iya. Nah ini dia kita lihat. Iya. Oke dia. Langsung aja Frost-nya. Marcel nge-kill 6. Jinan nge-kill 3. Raffi Ahmad nge-kill 4. Dan Rasha Rashid nge-kill 3. Iya. Dan dari tim Fire 2, kami ambil 1, Ayana kill 1, Ali 0, Umi Kuari 0. Betul. Sangat-sangat... Keren ya. Keren sekali ya. Keren banget ya. Dan memang sebenarnya pertandingan ini lebih ke ngetes device aja sih ternyata. Ngetes internet juga tuh. Ngetes internet, ngetes device. Yoi, dan kalau dari tadi MVP-nya sepertinya... Feeling lo siapa MVP-nya? Menurut gue Marcel. Marcel MVP-nya. Oh iya, Marcel. Ya, mungkin ya. Marcel. Jago juga ya Bang Marcel ya. Skill ya. Juga, Marcel nge-kill-nya 6. Iya. Dan jadi, tadi kalau kita lihat dia juga spray-spray-nya nembakin bot juga sangar-sangar ya. Betul. Dan langsung saja sudah keluarkah MVP-nya permainan? Oh belum, kita lagi... Tapi sih ini udah jelas ya harusnya Marcel. Ya, harusnya mungkin Marcel karena skill-nya terbanyak dan damage yang dikeluarkan oleh Marcel sangat besar sekali. 2748 ya. Dibanding sama teman-temannya Jinan hanya 1650. Tapi surprise Yogi di tim Fire 2 damage terbanyak adalah Aldi Tahir bro. Gokil. 570 bro. Tapi tidak menghasilkan skill ya. Tidak menghasilkan apa-apa. Berarti dia bekerja lebih keras untuk hasil yang tidak ada. Itulah. Bang Aldi Tahir. Dan kalau kita lihat ini dia. Benar MVP-nya Bang Marcel. Marcel, kita semua menantikan pertandingan Anda melawan Aldi TV, Marcel. Iya. Lawan ya, lo bisa ya? Bisa ya nanti ya? Bisa ya men ya? Bisa ya? Bisa bro ya? Gokil. Mana? Dia kayaknya memang personal dari tadi dia. Aldi TV ini yang personal nih. Oke, sekali lagi selamat untuk tim Frost 1. Sekarang saatnya kita serahkan aja ke AA Rapi. Kayaknya ada sesuatu yang seru di sana bersama tip-tip. Silakan, AA Rapi Ahmad. Terima kasih Coki dan juga Tretan Muslim. Dan guys, ini gue mau ngasih tahu nih, kalian kan pada suka mabar Free Fire. Pada mau gak dapetin penghasilan tambahan, biar gak cuma main-main doang. Nah, gue mau ngajak kalian gabung ke tip-tip sekarang juga. Nih, tip-tip nih. Jadi tip-tip itu platform untuk komunitas dan creator. Jadi komunitas kalian bisa jualan tiket kompetisi kecil-kecilan pakai fitur e-ticket, atur registrasi acara kalian dengan event check-in dan juga bisa jualan merchandise komunitas. Dan gak cuma itu aja, komunitas kalian juga bisa lo disupport biar makin dikenal. Bisa bikin event-event keren dan juga paling penting komunitas kalian berpeluang berkolaborasi dengan brand-brand besar. Jadi sambil main dapat manfaat juga. Ayo langsung buruan gabung ke tip-tip sekarang di tip-tip.co atau lewat aplikasi tip-tip yang ada di Google Play Store dan Apple App Store. Karena apapun bisa kamu lakukan di tip-tip. Oke guys, sekarang kita lanjut lagi. Lanjut pertandingan final. Haha, aku masuk final lawan Daimbong. Tapi kita lihat dulu performs dari teman aku nih. Jess, let's go. Iya. Banyak sebenarnya saya kaget juga sebenarnya. Oke, tadi kedengeran kan aku. Teman-teman, sekarang Natasha sudah bersama dengan Marcel yang menjadi MVP dari tim Frost. Di pertandingan kedua ini jadi MVP. Oh, ini MVP yang pertama. Nih, ntar dulu pas saya kelarin dulu nih. Ini coba. Aduh.
Aduh pemirsa gimana dong mereka. Wah ini bener nih, langsung main aja. Langsung main aja Nat. Ya udah. Langsung main aja nih. Tunggu kan mau nanya dulu Kak Marsa gitu. Wah kacau lu Aldi, weh. Wah bener, ntar Winchell di Priuk ntar. Tapi lu keren banget, lu bukan pro player tapi bisa jadi MVP. Hoki tapi aku hari ini Kak Nat. Nanti hokinya kebawa lagi gak ke pertandingan berikutnya? Belum tahu tapi kemenangan dan juga MVP saya hari ini saya berikan yang terbaik untuk MVP di hidup saya. Oke. Istri saya sendiri. Istrinya, oh sayangku. Masuk TV aku masuk nih. Masuk TV ya. Kak Marcel, congratulations. Siap. Nanti di pertandingan lainnya lebih keren lagi ya. Yeah. Good luck untuk tim Frost. Karena kalau saya kalah sama Aldi TV, malu saya. Iya benar. Saya udah kalah. Kalahin siap ya, Aldi TV. Berapa inci TV lu? Langsung aja. Oke okay, ya. Oke okay, gitu. Ya. Gue kelarin dulu nih. Silakan, silakan. Bersiap-siap. Aduh, tuh mereka. Ini makin tambah seru ya persaingan antara tim Fire sama dengan tim Frost. Oke, okay, teman-teman semuanya langsung aja kita sambut nih, ada teman-teman caster sepertinya udah bersiap di sana, kita akan menyambut laga berikutnya atau pertandingan berikutnya. Silakan India. Akhirnya kita sudah sampai di babak grand final. Tepuk tangan dulu. Nice. Dan ngelihat dari tim yang udah masuk final ini pastinya pertandingannya bakal seru banget. Dan gak disangka-sangka kalau ternyata Aldi TV akan bertemu langsung dengan Marcel Widianto di final ini. Itu tadi yang sudah masalah personal sepertinya ya. Yeah. Betul. Marcel dan Aldi TV bertemu jadi di sebuah game terbaik yaitu Free Fire tentunya. Free Fire. The best game in the world, okay? The best game in the world. The best graphic, the best gameplay. Iya. Cinta mati lah pokoknya ya. Hah? Cinta mati sama Free Fire. Oh jelas. Bahkan salah satu mandat PBB itu adalah memfreefirekan dunia. Benar. Luar biasa loh Free Fire itu. Pokoknya mendadak Free Fire ini gokil banget. Sering-sering adain event seperti ini untuk memberikan ruang kepada publik untuk tahu bahwa memang Aldi Taher tidak bisa main game. Ini sudah jelas tadi terlihat. Iya, karena ini juga Joki e-sport yang dibungkus dengan entertainment. Betul. Biasanya kan e-sport biasanya persaingan-persaingan yang serius ya. Kalau ini kan kita bisa santai-santai gitu. Betul. Dan coba kita bahas lagi sekali lagi roster yang ada di grand final ini. Kita mulai dengan timnya Aldi TV yang terdiri dari Baim Wong. Benar. Ada Angie, ada Jesslyn, dan juga ada Aldi TV. Menurut lo gimana? Apakah, Marcel sih. Oh lo timnya Frost 1 ya? Iya. Oke, dan yang ada Raffi Ahmad, ada Marcel, ada Jinan, ada Rasha Rashid. Yoi. Ini pilihan yang sulit Retan Muslim karena menurut gua yang pasti akan menang ini bisa siapapun. Karena mereka punya kartu as. Kalau di Frost 1 tuh tentu ada Rasha Rashid yang dia walaupun juara dunia, tapi mainnya juga assist, dia gak ngekill-ngekill terus. Tapi gitu. Frost 1 juga gak cuma ngandalin Rasha, tapi ada Marcel juga yang MVP tadi. Betul. Betul. Saya juga penasaran MVP-nya kebetulan apa enggak tadi. Iya, betul. Karena kan lawannya lawan tadi. Iya, apalagi ada masalah yang belum selesai antara Raffi Ahmad dan Baim Wong ya. Iya. Yang ingin diselesaikan. Masalah apa? Masalah tadi kan challenge-challenge kan? Oh. Tadi. Kira masalah yang lain juga. Tidak dong. Iya. Kalau menurut saya grand final akan menjadi pertandingan sangat seru ya. Betul sekali. Dan pastinya mereka gak ada yang mau kalah dan ini di BO5 Joki. Ya, yang artinya apa Tretan Muslim? Yang dia harus meraih 3 poin. Ya. Yang oh, cuma 3 ya? Ya, cuma 3. Enggak, ini 5. Yang 3 duluan. Dia yang menang. Oh, yang 3 duluan menang. Dia yang menang. Ya. Kecuali nanti tiba-tiba ada yang comeback dan yang lain-lain. Udah. Okay. Tapi kalau dari Medan sendiri nih, sekali lagi nih gue mau nanya. Apa sih yang bikin lo suka banget sama Free Fire Medan? Karena dia tadi ya bisa hilang-hilang gitu ya, keren. Oh, skin-skinnya keren. Iya. Dia bisa hilang-hilang. Senjatanya lengkap juga Joki. Iya, lengkap. Okay. Seperti apa itu Medan salah satunya? Seperti celurit. Celurit. Tadi ada celurit-celurit. Ada. Iya. Kayaknya yang pakai celurit cuman game Free Fire sih. Oh iya, benar. Di game lain tuh gak masuk akal. Unik jadinya, unik gitu jadinya ya. Unik. Apalagi tadi ada yang kayak super saya. Itu gitu memang ya. Real ada. Memang orang kalau ngilmu pesugihan itu bisa jadi tembus pandang. Jadi kalau ada game lain yang tidak bisa tembus pandang itu gak masuk akal Coki. Nah ngomong-ngomong soal ini Tretan Muslim, soal grand final. Kayaknya Natasha udah mulai nungguin kita nih. Jadi langsung aja kita tim caster serahkan kepada Natasha. Silakan Natasha. Silakan Natasha. Thank you so much untuk Muslim, Coki, Maiden, dan akhirnya sampailah kita di babak yang tentunya paling ditunggu-tunggu. Inilah
Grand Final mendadak FF. Boleh tepuk tangan dong teman-teman semua yang ada di sini. Ini kalau kita lihat ya bagaimana perjuangan dari kedua tim ini menarik banget, apalagi kedua tim ini saling mengalahkan. Bahkan ini sepertinya udah sampai ke bawah ke personal, makanya kita langsung panggil aja ya, kita invite langsung kedua tim. Yang pertama, Natasha ingin memanggil untuk bisa bergabung bersama Natasha di sini ada tim Frost. Boleh gabung bersama Natasha dong. Tim Frost naik ke sini. Ada Raffi, Marcel juga. Ini tapi perempat ini ya timnya ya untuk masuk ke Grand Final ya. Langsung. Ya tadi udah. Sini dulu kita mau menyambut tim Fire juga nih. Bentar ya. Oke, sekarang Natasha akan manggil tim Fire untuk boleh bergabung. Ada Kak Baim ke sini. Ada mic-nya tim untuk boleh kita tanya-tanya nih ya, karena ini kan udah babak Grand Final nih. Akhirnya mempertemukan dua tim. Tes. Abaim, ini saling mengalahkan. Tapi Fire waktu itu, yang di pertandingan pertama menang duluan ya. Menang duluan. Gimana nih, apakah akan menang lagi menghadapi Raffi? Coba silakan. Raffinya bisa main gak? Ah, itu. Masa katanya tadi gitu, Raffinya bisa main gak? Mana. Bisa main gak? Dalam Astaga. Tim kita ini gak ada yang namanya Superman, tapi Super Team. Super Team, yeah. Jadi bekerja sebagai tim nih, ya. Nih, supernya ada di dia berdua. Oh dia yang berdua. Kalau ini supernya ada di mana? Apakah kekuatannya menyeluruh? Menyeluruh, oke, semuanya rata, jago, ya. Semua rata. Rata enggak ya. Enggak kayak dia satu okay. Blow on. Boleh dong. Aldi Taher, ini kan. Itu Aldi TV, Aldi TV. Ini boleh enggak mau ngomong apa enggak Marcel sama Aldi TV kali ini di Grand Final coba, mereka bertemu. Coba, mau ngomong loh, apa ini. Tuh? Coba. Ada terutama yang buat Marcel, hati-hati aja ya. Aduh. Emang mau nyebrang Marcel, hati-hati. Tenang aja pokoknya Aldi TV, ini kan ranah lu ya. Kalau lu kalah sama gue sih malunya malu banget sih Aldi TV, sumpah. Tuh. Ini tenang kredibilitas aja. Kamu juga ditentukan di sini nih Aldi. Ready easy nantang lah. Tim Frost. Easy. Benar ya? Easy. Oke, ada kata-kata terakhir yang ingin diucapkan sebelum kita masuk ke Grand Final mungkin dari A? Kalau dari kamu terakhir. Siap-siap aja. Anak kecil di kamu ya. Sotoy banget. Nanti bapak udah main kaset apa, jangan begini. Gini-gini anak kecil dia pro player loh. Yang kalah pada pulang ya? Wow. Gak ada. Ya udah, dari Abaim ada yang mau nambahin sebelum gak ada masuk lah. Ke Grand Final? Yaudah. Kita bantai aja langsung udah yuk. Yakin. Oke, silakan menempati tempat duduknya masing-masing. Bagi tim Frost dan juga tim Fire. Yang akan langsung memasuki babak Grand Final. Kira-kira siapa yang akan nantinya membawa pulang trofi kemenangan dari mendadak SM? Apakah tim Fire atau tim Frost? Untuk itu, saya langsung aja nih untuk teman-teman saya ada Choki, Maiden dan juga Trenan Muslim. Silakan. Ya Choki, sepertinya mereka sudah sangat taunting-taunting juga ya. Betul Choki, ya. Sekali dan terima kasih Natasha. Keren sekali interviewnya. Menunjukkan kepada kita bahwa memang kedua tim ini punya permasalahan yang akan diselesaikan secara sportif melalui e-sport. Benar, kecuali Marcel punya permasalahan pada temannya sendiri tadi. Itu tapi pro player bro, meskipun iya, bro. Dia umur berapa tadi yang jelas dia pro player dan ada Ali TV pro player, yeah. Ada Rasha pro player, ini yang sangat kita tunggu-tunggu Coki. Gimana kalau pro player satu tim dengan orang yang tidak pro player? Ya kan? Dan hasilnya oke tadi? Oke, tapi kan dia sampai ke Green Final. Sekarang sama-sama ada pro playernya Coki. Ya, langsung aja silakan dukung, mau dukung tim Raffi boleh, mau dukung tim Baim juga boleh. Karena ada bandul gratis yang akan siap menanti kalian semua. Dan kalau feeling gue mengatakan Tretan Muslim yang nanti akan menang adalah... Aldi Baim TV. Wong gua. Oh Aldi TV ya? Iya, yeah. Gua feeling gua bilang Baim Wong akan menang. Aku tetap Marcel. Marcel ya? Raffi ya, Ahmad. Marcel. Tim Marcel. Raffi Ahmad. Iya, Bang Raffi. Karena tadi Marcel juga udah menunjukkan dia sangar. Tapi sebenarnya permainan tadi gak bisa dinilai, Jok. Oh ya, karena? Kenapa? Karena kan melawan ini tadi. Oh, gedebong pisang. Jadi agak susah dinilai. Jadinya apakah beneran Marcel ini jago gitu. Kalau tadi tim Baim Wong kan sudah teruji karena melawan El Rumi sangar, Prasangar tadi. Iya dan teman-teman yang lain juga bener, sangar ya. Jadi ketawa. Ya. Sini Gula juga sangar, Puni-Puni pun juga sangar. Oke langsung deh ini dia kita langsung tag ke pertandingan Tretan Muslim. Ini dia Frost 1 melawan Fire 1. Wuhuu.
Ini kita lihat mereka semua sudah sangat serius sekali sudah. Dan ada itu wasit ya di belakang tuh yang berdiri ya? Itu wasit ya. Yeah. Oke. Okay. Tapi dari kalangan mereka sendiri. Enggak dong, wasit profesional. Oke, ini dia sudah. Ini dia. Sudah tembak-tembakan ternyata Coki. Sudah tembak-tembakan kita lihat ini dia Raffi Ahmad sudah mulai mencari posisi untuk melakukan strateginya. Tidak ada strategi, muter-muter saja sepertinya Coki. Dia ngetes senjata itu, Oh enggak, dia nembak itu. Oke, Jinan ternyata sudah knock. Oke, sayang sekali Jinan sudah knock. Kita lihat apakah akan ada yang merevive. Ayo Marcel. Ayo Marcel. Wih. Aldi. Oke, Jinan sudah knockout, di knockout oleh Aldi TV. Aldi TV sangat serius sekali ya. Wow. Tersisa Raffi Ahmad. Tersisa Raffi Ahmad. Siapa yang berani nembak Raffi Ahmad? Oh, sangar bro, dia masih bisa bertahan bro. Tidak juga. Tidak. Wow. Ini kapan lagi kita lihat Raffi Ahmad di kroyok industri bro. Yo, di sini bro. Ditembak-tembakin bro. Yo. Semangat yo. Mana Marcel Anda lawan Aldi TV? Benar kan prediksi gua kan? Mbak Imong yang menang. Belum. Masih baru satu game. Masih game pertama Coki. Iya, siapa tahu dia comeback lagi kayak tadi. Oke, kita coba lihat Marcel pemilihan senjatanya tuh senjata handgun tapi dua tuh. Iya, dia pakai double silver baller tadi masa namanya. Ngarang aja lu nama ngarang mulu. Wah, itu dia. Pakai peredam ya kita lihat ya. Oke. MP416 dari tadi. Oke, kita lihat Aldi TV. Lagi-lagi Aldi TV atraksi terus. Atraksi dia. Dia memang lebih menitik beratkan kepada atraksi daripada permainan ya. Dia memang dibayar buat atraksi di sini. Oh, dia pakai kostum Money Heist. Tapi Money Heist yang niru ini. Apa Money Changer? Tidak mungkin. Money sudah jelas Free Fire ada duluan daripada Money Heist. Iya. Oh. Maiden bilang berarti itu kostum Money Changer katanya. Jaslyn sudah knockout. Woi. Oke. Okay. Waduh, Bang Baim. Sayang sekali Marcel sudah tewas ya. Benar. Oh, langsung Raffi Ahmad juga tewas. Kita lihat sama Aldi TV ini on fire sekali ternyata. Aldi TV dendam kayaknya. Oh, tinggal Rashid ini. Wonderkid kita. Apakah bisa melawan 4 orang? 3 sih. 3. Ini dia berobatnya makan roti mimpi nih, Coki. Waduh. Kita lihat. Oh itu. Woi. Sangar ini ya. Sangar. Oh. Keren Team Fire. Langsung jadi pesugihan dia tadi. Ini real di dunia nyata ada loh orang begini. Ada. Di dunia di nyata. Free Fire itu tidak ada yang menghayal. Tidak ada, ini real sekali. Tetangga saya begini kok. Orang kalau ngilmu jadinya begini. Ini sejenis rawa rontek kalau misalnya. Jadi tebus pandang. Ini sendiri real sekali loh ini. Tidak ada yang palsu bro. Iya. Baik, kita lihat. Nah, apakah memang lagi sengaja ngepur nih? Ngepur sepertinya. Timnya Raffi Ahmad comeback berarti ya. Marcel, di mana ada Marcel? Marcel, hey, tunjukkan. Ayolah. Tunjukkan bro. Tunjukkan bro. Anda sangat mudah sekali disapu bersih oleh Aldi TV. Masa? Iya. Disikat Aldi TV. Kita lihat ada tembok es. Reflek yang sangat bagus dari Rasa ya. Iya. Rasa juga sudah mulai serius nih sepertinya Tretan Muslim. Banner. Ini kita lihat. Marcel tembak-tembakan terus bro. Marcel juga sepertinya. Oh. Aldi TV ketuk ya. Aldi TV di knock out. Rashid. Gokil comeback. Ini dia. Comeback sudah mulai. Anak kecil tantrum nih. Berhasil menyapu bersih. Gokil. Wah, itu gokil, dia tadi gokil. Sendirian loh. Habisin sendirian semuanya. Ya? Iya. Memang yang lain investor doang gitu. Ini udah mulai dapat nih, Udah mulai dapat ritmenya, teman-teman dari Frost nih udah mulai dapat ritmenya. Dia di awal bercanda doang. Benar Medan. Dia cuma bercanda doang, cuma ngetes doang. Iya. Kita lihat ini. Ini pakai ini dia, pakai tangan kosong nih kita lihat. Biar larinya cepat. Oke. Okay. Ini dia sirine sudah mulai berbunyi. Udah. Dan kompak lihat semua senjatanya tuh dari Team Fire tuh. Iya. Iya, sama semua ya. Iya, NG langsung ke knock out oleh Rasha on fire, man. Rasha, tahan dulu Rasha. Waduh. Langsung. Waduh.
Anda jadi ahli TV part 2 nanti loh. Ya kita lihat dia sudah mulai dikeroyok ya karena mungkin agak sangat, sedikit kabur dia. Sangat, sangat. Tapi menghindarnya bro sangat bro. Gokil, gila. Gokil, gila banget. Wow. Eh Rasya jangan terlalu serius juga Rasya. Apa bedanya dengan ahli TV Anda? Apa bedanya? Apa bedanya? Santai. Aduh, berantem ya. Santai lagi. Silakan. Main lagi, silakan. Oke, Marcel, hanya boleh bermain di game, tidak boleh sentuhan fisik ya Marcel. Tidak boleh. Ini mapnya bukan Tanjung Priuk nih, bukan. Ingat rahasia, santai. Ingat rahasia dalam matchnya depannya ada kata fun-nya rahasia. Ya, ada fun. Ada fun. Eh tapi rahasia udah bercanda 2 game loh tadi. Oh iya. Dia udah bercanda. Ini seimbang. Adi TV yang selalu serius. Ya. Memang gelar juara dunia tuh tidak bohong ya ternyata muslim. Benar. Iya nih. Oke. Kita lihat. Katanya kabarnya kalau Aldi TV kalah, TV-nya mau digadai ternyata. Jadi Aldi aja namanya. Jadi Aldi aja katanya. Oke kita lihat. Gokil. Aldi TV on fire. Aldi TV on fire. Ayo Marcel dibunuh Aldi TV. Oke, sayang sekali Mbak Im Wong sudah out dari game. Oh, sisa satu ya? Sisa sudah jelas ada Gina dan Rasya. Ya, tapi lihat Gina Rasya. Kita lihat masih knock ya. Belum. Ini Ali TV melawan sama-sama pro player. Yuk. Yuk. Oh, ini pertandingan duel yang sangat keren sekali. Ini aduh bangun tembok, Joki. Wih. Gokil. Ini kalah ya Marcel. Gokil. Ini baru pertandingan seru nih ternyata muslim nih. Kita lihat Marcel tidak berguna. Tidak berkutik memang. Tidak ada gunanya. Terbukti Mio. Tadi MVP dia itu kebetulan. Karena lawan Getebong Pisang tadi ya. Tapi lawan Aldi Taher mah didiemin aja ke laut sendiri. Aneh ya banget Allah. Tuh orang emang. Itu terlalu freak Aldi Taher terlalu freak. Orang mah battle masuk dia ke laut sendiri aneh banget. Ya, ini dia. Jemput pengungsi mungkin. Oke jadi kita... Ini langsung aja kita lihat dari Ali TV. Oh terlalu serius dia sekarang pakai sniper dia. Berubah dia. Udah berubah. Kita lihat. Oke. Nah. Oh. Anda kalau Anda ketok sama orang biasa. Rahasia, Anda kenok sama warga lo bukan sama player. Oh tapi ini gila banget lo sih. Iya ini. Oh gokil. Team Fire. Gokil Team Fire. Anggi dari Tangerang. NG keren banget. Kok buyar? Oh udah buyar ya, udah 4. Oh udah selesai. Sudah. Belum. Udah. Ya? Udah. Ya. Udah selesai? Masih ada? Sudah. Sudah 4. Iya, masih ada ya. Tapi. Udah 4. Sudah 4 game round 1 dimenangkan Team Fire. Iya, maksud gue masih ada. Round 1 dimenangkan oleh Team Fire kan? 1-0. Tapi jangan senang dulu Tretan Muslim. Yoi, karena biasanya di round 2 keajaiban bisa terjadi. Yoi. Iya. Karena ini ada BO5 ya, jadi harus 3 kali menang. Jadi iya. Oke, ini dia highlightnya, kita lihat. Ini dari... Permainan yang tidak terlalu buruk dari Raffi Ahmad, kita lihat cukup baik permainannya sebenarnya Raffi Ahmad. Cuman memang kurang bisa menghasilkan kerjasama yang apik dengan Marcel ya. Ini dia rahasia mengamuk nih. Rahasia mengamuk di pantai semua bro. Bahkan di game keempat dia juga mengamuk semuanya disikat Togi. Betul. Temannya hanya menonton semua. Oke. Ini dia. Dan ini juga aksi dari Anggi tadi. NG yang berhasil melumpuhkan Rasya dan itu jadi titik balik kenapa di round ini akhirnya dimenangkan oleh Team Fire. Sepertinya kata-kata Mbak Inmong betul juga. Sepertinya memang Raffi Ahmad tidak terlalu bisa main ya ternyata muslim ya. Sepertinya memang iya. Gokil. Tapi Raffi kill 1 dibanding Marcel 0. Oh iya kita baca ya. Jinan killnya 2. Raffi Ahmad kill-nya 1,
Raja killnya 8, gokil dengan damage terbesar 3323. Dan Marcel hanya... Aduh, gimana nih Bang Marcel? Menjadi... Aduh. Marcel, Tapi Aldi TV killnya 11, gila banget men. Iya, dia main sendiri kayaknya. Langsung aja. Oh udah langsung aja ya? Menurut lo, menurut lo siapa? Hah, langsung aja apanya Bang? Belum, langsung ditebak. MVP-nya. MVP-nya, Rasyad. Menurut lo Rasyad ya? Rasyad siapa ya? Ini kan ada namanya nih. Rasya. Oh iya, Rasya. Rasya. Kalau gak Rasya, Aldi sih. Kalau menurut gua sebenarnya yang jadi MVP-nya Rasya. Karena Rasya Aldi tuh jagonya tuh merata. Kalau Rasya tuh solo ya. Rasya tuh hampir nge-carry semuanya. Yeah. Apalagi bebannya Rasya kan dua, harus nge-carry Marcel juga kan. Iya. Itu sih. Kalau saya MVP Marcel ya. Kenapa Marcel? MVP kok Marcel? Untuk lawannya tadi. Marcel, di mana inti skill Anda yang MVP tadi, Bro? Tolong buat panitia ditarik kembali ya tadi ya. Gelar MVP Marcel karena tidak valid tadi. Beruntungan tadi. Karena siapapun yang melawan Aldi Taher pasti dapat gelar MVP, Bro. Iya, Bro. Apa itu? Bukan sesuatu yang bisa dibanggakan. Tapi menurut gua pasti ada rekalibrasi strategi yang akan dilakukan teman-teman dari Frost 1. Apalagi kita lihat tadi kayaknya Rasyad tuh belum ngeluarin semua kemampuannya ya. Ditambah lagi juga Jinan permainannya cukup oke kok sebenarnya. Jinan cukup oke. Rapi juga oke, tapi memang Marcel ini beban sekali. Marcel beban ya? Bebannya luar biasa sekali. Kita lihat bagaimana cara mengutilize kemampuan Frost 1 supaya bisa mengalahkan komposisi tim yang sangat oke sekali dari Fire 1 yang adalah Baim Wong, Angie, Jesseline, dan Aldi TV. Di luar dugaan Retan Muslim, Angie ini berhasil melumpuhkan Rasya Rashid tadi. Itu dia. Tadi Rasya Rashid yang notabene seorang pro player dilumpuhkan seorang warga tadi. Betul. Warga biasa. Makanya tadi mungkin agak drop ya. Iya. Ini yang jadi prediksi selanjutnya Coki, masih dikuasai tim Fire apa Frost nih? Frost. Menurutmu Frost? Masih pegang Frost. Frost berarti? Lo masih pegang Frost. Lo tadi Fire. Oh tadi lo pegangnya, lo tuh pegang Fire. Iya. Sekarang lo pegang Frost. Iya. Bukan, okay. Fire itu yang menang tadi. Apa sih? Frost yang kalah. Nanya dulu. Jadi tim Fire itu tadi yang menang di sebelumnya. Tim Fire yang menang. Iya. Kan? Aduh jagoan gue Bang Marcel gimana nih? Sel, lo ditanyain ya sama Medan nih mana skill lo katanya. Dia hanya tertunduk malu. Malu. Dia hanya tertunduk malu. Masa nol kalah sama Aldi TV? Tadi Anda ngata-ngatain Aldi TV. Iya, tapi memang harus diakui jago sih Aldi TV. Aldi TV. Iya, jago dia. Jago sih. Coba itu dikata-katain Marcel tuh. Siap-siap ada di kepung mata elang nanti ya. Oke, kalau begitu kita sedang para tim dari kedua pihak lagi menyiapkan persiapannya untuk masuk ke round kedua. Dimana tadi buat yang baru join, round pertama tadi dimenangkan oleh tim Fire. Maiden, seperti kamu ingin mengatakan sesuatu kepada saya dan Tretan Muslim. Kak Coki sama Kak Muslim, main di Mendadak FF mau gak? Lo. Main. Aku sih pengen bantai Aldi TV. Push. Wah. Entah bantai itu yang rendah-rendah dulu. Oh ya oke, pengen bantai bro. Bang Marcel sih rasanya. Itu dia. Main FF. Wah. Main Free Fire. Wah. Aku kalau ada pilihan harus ke rumah sakit atau main Free Fire, pasti main Free Fire dong. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja Maiden Tretan Muslim. Ini dia, match 3, game kedua antara tim Frost melawan tim Fire. Oke, ini Marcel sudah ganti skin nih kita lihat. Yang mungkinnya harus Marcel pahami, skin tidak berpengaruh ke skill ya memang ya. Tapi coba kita lihat saja, siapa tahu dia nanti lebih jago lagi main. Menurut gua akan ada improvement dari permainan Marcel di sini, Tretan Muslim dan Maiden. Iya. Yeah. Oke, kita lihat Marcel diincer, kita lihat. Dia jadi inceran. Rasya sudah knock out NG, dibalas. Marcel sekarang sudah... Di-knock out lagi Aldi TV oleh Rasya. Gokil Rasya. Lo. Rasya mengamuk, Rasya. Rasya mengamuk. Cepet banget. Cepet banget, men. Tahan Rasya, tahan. Kasih Marcel kesempatan. Marcel.
Nempel aja Marcel, itu NLP Marsi aja itu bro. Iya, iya. Biar dibangunin Aci, Debo Aci. Ayo Cil! Gila cepet banget tadi. Nempel, nempel. Semangat ini sepertinya udah mulai ada momentum yang didapatkan yeah, yeah. Nih. Ya nih, apalagi Raffi Ahmad sebagai tim nih sepertinya juga sangat mengayomi ya. Teman-teman yang ada di ini. Tidak di terlalu seperti itu. Oke ini dia, Rasya kita lihat. Rasya. Dia langsung aja ya tanpa sebenarnya gini nih. Langsung ngeras dia bro. Gue udah tahu nih Slim, kalau lo mau menang lawan Fire, lo harus matiin Aldi TV duluan. Nah, iya benar. Kalau mau menang lawan Frost harus matiin Rasya duluan. Itu sebenarnya pilarnya. Dari belakang bro, diem-diem bro. Gila mengamuk ini. Rasya mengamuk men. Rasya mengamuk. Pelan-pelan Rasya. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Marcel, pelan-pelan. Kita lihat Marcel aja bang. Kita lihat Marcel. Iya. Aduh Bang Bayi. Wih keren loh, dia gak beban loh. Gak mati loh kita cu. Gak mati bro. Bagus. Widih. Gokil. Gokil. Pelan-pelan. Gokil. Ini mas sebenarnya Mas Raffi meeting dulu juga bisa loh ini. Iya silakan Mas. Mas A, Raffi ditinggal aja Raffi. Waduh. Gokil. Oh langsung jadi. Oh udah jadi. Udah jadi kalau di Dragon Ball Ultra Instinct nih. Aldi TV nih yang berubah nih. Iya kita lihat. Gila jago banget Rasya. Oke ini dia. Round 3. Round 3. Oh berarti tadi benar kata Maiden bercanda Rasya. Iya bercanda. Tadi itu definisi funnya tuh segitu Slim. Iya. Ini serius berarti nih. Ini oke, sekarang dia nunjukin kalau dia juara. Juara dunia ya. Iya iya iya. Ayo. Kita lihat Jesslyn. Ah sayang sekali Baim Wong sudah ke knock. Sayang sekali. Aldi TV mau mati nih. Up, up, up. Oh, sayang sekali Aldi TV ke knock. Oh. Ya cepet banget. Luar biasa Jinan ditutup dengan kill dari Jinan yang sangat luar biasa. Jinan yang knock. Oh iya tadi tapi Jinan juga kill kok setahu gue tadi. Oke silakan. Jinan tuh satu. Rahasia begitu terus boleh langsung. Gak apa-apa. Aldi main Uno aja. Aldi TV, di mana atraksimu Aldi TV? Mana pedang-pedangmu Aldi TV? Kenapa kamu terdiam? Mana atraksimu? Kita lihat. Oh. Wah Raffi, Bang Raffi gak main. Rahasia tidak membawa senjata di sebelah ini. Oh, lihat. Raffi Ahmad, apa yang dilakukan Raffi Ahmad ternyata musuh? Raffi Ahmad ngapain Raffi Ahmad? Dipur bro, dipur. Shooting. Gak ada yang main bro. Gokil dipur. Waduh. Bro beneran bro. Wah buset gokil sih ini orang. Bro. Tidak ada yang main. Modal Hore aja ya, Marcel. Gila banget, jago banget ini si Rasya. Oh. Ya oh. Tinggal tuh. Anggi. Ya. Oh dia bisa bangun tembok-tembok itu cok. Ya. Hah itu mati kenapa? Gokil Rasya. Gokil. Gokil. Wah gila. Benar-benar pantas bisa disebut sebagai pertandingan final. Kedudukannya jadi 1-1 ya ini ya. Kedudukannya jadi 1-1 nih. 1-1. Jadi 1-1. Iya. Di mana tim Frost bisa menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Di mana sebenarnya ini kurang tepat dibilang tim ya Tretan Muslim ya. Iya karena ini satu rahasia melawan tim. Anjir. Emang Raffi Ahmad sih yang punya acara. Tapi gak pakai juara dunia juga dong di timnya dong. Berarti tadi Rasya benar-benar cuma bercanda ya. Tapi jago banget sih. Iya jago banget. Itu jago banget Slim. Ini ya, dalam sejarah gua nge-cast ya Slim ya. Ini salah satu yang tercepat. Imba, ya. Ini highlightnya nih. Tidak ada perlawanan. Yang lainnya bangun-bangun tembok-tembok es tuh kita lihat. Rasya score again. Dari ini atas, ini bro. Nih paling gokil di sini. Terakhir ya. Ini gokil banget. Dia lompat-lompat kena loh bro. Oke, okay, langsung aja kita lihat. Kill-nya. Waduh 15. Nih ya, gue baca nih. Jinan kill-nya 1, Marcel 0, Raffi Ahmad 0, Rasya 15 bro. Wah main sendiri. 15 bro, sendirian bro. Bro 15 sendirian ini. Anak sekecil itu dibiarkan. Ini Rasya mau latihan, ini lagi latihan aja pemanasan. Iya, iya. Team Fire 0. Semuanya 0. Kok Aldi TV gak ada nge-kill ya? Yang Aldi TV gak, jadi dia masih sibuk. Tapi gue rasa di yang ini comeback nih oh, menurut gue. Fire comeback nih. Gak mau kalah ya dia. Iya nih.
Oke, kalau menurut lo, Kretan Muslim. Ya, Coki. Apa yang akan dilakukan oleh tim Fire 1 untuk membalikan kedudukan? Menurut gua, ini saran dari gua. Ya. Yeah. Bunuh pilarnya dulu. Tim Fire 1 harus langsung mengeroyok rahasia menurut gua. Ya, harus fokus dari 4 orang itu tadi. Benar sih. Jangan mencar-mencar kalau ya. Mau ya. Mereka ya. Jangan mencar-mencar, fokus. Kalau dikeroyok 4 lawan 1 sih masih bisa sih harusnya. Oke, kalau gitu langsung saja sebelum kita masuk ke pertandingan, kita lemparkan dulu ke Natasha. Silakan Natasha. Oke, thank you so much teman-teman caster yang ada di sana. Dan 2 game telah berlalu, ini menambah keseruan lagi tentunya ya untuk kita melihat akan seperti apa nih game ketiga nantinya. Tapi sebelumnya Natasha ingin langsung ngobrol-ngobrol dulu sama pemenang, ini dia dari game sebelumnya. Tim Frost, boleh ngobrol dikit gak? Ya. Ini bahkan tadi ada kejadian 4 lawan 2 pun bisa ini. Iya. Ini gimana dong ini? Tadi ape, gampang ape, banget dong mungkin bagi Rasha. Cipung WA. Cipung WA ngomong. Katanya gini, apa? Malu pah tim lawannya kok begitu banget kalah sama temen Cipung katanya gitu. Kamu temennya Cipung soalnya ya? Cipung WA. Tuh gampang banget dikalahin, kenapa tim? Rasha jago. Rahasia lo di sini aja nih, Rasha. Benar, sini. Rasha, kamu ditanya, kamu mau nggak freelance di sana? Aduh, enggak deh, enggak. Mending jadi kakaknya Cipu. Tuh, iya. Terjamin. Rasha, strateginya. Beda urusan. Mending jadi kakaknya Cipu di sini sama gua, terjamin. Rasha tadi strateginya apa sih? Ada nggak strategi khusus yang dipakai sama Rasha? Gak ada, ini pokoknya menyerang aja terus ya, ya tembak-tembakin aja ya. Kan udah bilang tadi musuhnya jaga kepala aja. Jaga kalo kepala. Kalau bisa helmnya tuh level 5. Tuh. Helmnya kayak mi-mi zaman sekarang ada level-levelnya. Nah ya juga satu lagi nih kak, tombol suren ada di pengaturan. Tuh. Tim Fire, masa diajarin sama anak kecil? Baim, tombol coba, suren ada di pengaturan. Pintu keluar ada di situ. Jangan dong, Abaim sebagai kapten tim nih ada pembelaan gak untuk masuk ke game ketiga ini? Kita aja beli helm aja gak bisa. Kita dari tadi masih belajar. Ini tembak pala mati-mati ini gimana woy? Aldi TV tanggung jawab juga nih sebagai pro player di tim Fire. Masih satu sama kok. Masih santai. Satu sama ya, masih ada kesempatan lainnya ya. Yaudah, makanya ini dia langsung aja kita saksikan bersama-sama teman-teman semuanya. Game ketiga antara tim Fire menghadapi tim Frost berikut ini. Selamat menyaksikan. Oke, ini dia game ketiga dari tim Frost dan tim Fire, Coki. Ya, dan gua rasa ini mereka akan benar-benar serius nih di game ya. Ini mereka. Ya, ini penentuan serius. Ya. Ini adalah penentuan dan dikepung sih, dikepung kalau mau rahasia dikepung. Ya, caranya menurut gua satu-satunya adalah langsung mengeroyok rahasia saja dan lupakan yang lain. Betul. Nah, Marcel, ya. Arafi itu tidak terlalu berimpact. Suruh joget aja lah. Nah, lihat apa yang terjadi sama Marcel, langsung ke knock dia. Ya. Jinan bro, itu. Nah. Jinan jago sih sebenarnya Jinan. Jinan oke kok mainnya. Kita lihat nih. Oh, mereka pakai strategi ini Slim, pakai strategi apa? Kroyok-kroyok. Strategi apa itu, bro? Waduh, ngapain dia? Ush, isi energi tadi, bro. Oke, kita lihat. Oke, Jinan sudah keluar dari permainan. Dia mesti lari cepet, bro. Dia banyak aksinya ya. Banyak aksi. Kalau pro player ini beda. Oke, kita lihat apakah ini Raffi Ahmad. Wes, berhasil. Raffi Ahmad. Mengkenok. Siapa itu? Ini knock siapa yang knock? Aldi. Aldi TV. Masuk. Lupa diri, lupa diri. Baik mau melawan Rasha. Baik mau melawan Rasha, kita lihat. Ayo. Oh. Keren, Bang Baik. Ada bau-bau comeback nih. Bau-bau comeback nih. Udah mulai serius. Yang belum serius skillnya Marcel. Ya, Marcel, Anda dikasih HP sih enggak sih Anda, Marcel? Dan tadi kita lihat ya, sepertinya Rasha tadi bermainnya sangat bagus karena diiming-imingi menjadi kakaknya Cipung, Kretan Muslim. Oh iya. Yeah. Itu pasti menjadi motivasi yang sangat... Sangat... Tinggi lah ya. Impian semua pemain Free Fire. Ayo Rasha! Menjadi kakaknya Cipung. Iya.
Ini dia. 3, 2, 1. Langsung aja kita mulai, Coki. Ya, ini kita lihat NG sedang. Langsung aja Aldi TV. Langsung. Ya ampun, Aldi TV. Anda itu sang penggendong. Nah, tidak. Tapi memang betul kalau Aldi TV-nya udah di knockout, oke, okay, rahasia udah, kita lihat langsung gampang. Tinggal iya. Rahasia langsung memanen dari atas ya. Iya, dia memanen. Eh, tapi dia sudah mulai ditembak-tembak. Oh, hey, sayang sekali Baim. Waduh, sisa satu NG ya. Sisa satu NG. Ah, sayang sekali. Ini sepertinya seperti yang tadi-tadi ini sepertinya. Tidak boleh begitu, Tretan Muslim. Kita sebagai caster harus netral ya. Dan kita sebagai caster harus punya positive thinking. Benar. Betul. Saya yakin di sini pasti nanti Team Fire 1 akan kembali merebut kedudukan Tretan Muslim. Oke. Saya yakin sekali. Ya ini asal Aldi TV gak langsung mati bisa. Betul. Sih. Betul. Masalahnya Aldi TV ini kayaknya dikeroyok juga nih. Bukan yeah. Cuma sama Rasya tapi sama yeah. Raffi Ahmad, sama Gina, sama Marcel. Gitu. Aldi TV dikeroyok bukan karena jago, dia ngeselin tadi. Oke, kita lihat ini dia. Ini dia, Rasya. 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 Rasya flank dari kanan ya. Dia coba untuk masuk. Saya akan cepuin posisi Rasya. Nah, depan itu. Aduh. Oh, dia tahu. Oh. Yang lihat kan kita doang ya. Mereka iya. Gak lihat ya. Mereka enggak ngelihat. Ah, oke. Okay. Sebuah pen... dia nge-heal dulu ke sekitar. Oh, ada bom. Oke, okay, kita lihat. Oh. Ini deh. Marcel tuh kekenok ya. Kan benar kan kata gue kan? Wah, sisa satu dong. Bisa, sisa men. Sisa, sisa Rasya doang. Sisa Rasya. Sisa Rasya doang dong. Oh! Angie, dari tadi tuh pawangnya Rasya tuh Angie loh. Iya. Sungkan mungkin. Ayo Rasya. Kalau enggak gue balik nih. Oke, Jogi. Langsung aja ini. Kita belum, kita masih... Siap-siap. Hitung mundur 10 detik. Ya, kita syuting Marcel aja bang, bang operator, kita lihat nih. Ya, apa yang akan orang ini lakukan ya. Untuk rahasia, menyumbang rahasia, kepada rahasia. Kemenangan timnya nih, kita benar. Lihat nih. Iya. Ah, okay. Itu bang, tahan bang, situ bang. Ya, kita lihat aja Marcel nih ya. Wih. Apa sih, kok dia mati mulu sih dari tadi, timainnya gimana sih sebenarnya sih? Wajar-wajar aja tuh dia gue lihat. Oh, ah, dia itu dia. Oh iya dia pantesan mati, dia tadi keras sendirian. Iya, ini dia. Sekarang... Dia nggak pakai helm, nggak pakai apa di game itu. Dia sangat percaya diri karena ilmu kebal ternyata Muslim. Bener. Ya ampun, dia bro. Pede banget bro. Cover bro. Gak gitu cara sembunyi. Mainnya, saya. Sembunyi, pak. Nah. Wih. Ya kita lihat. Jinan sudah krok ya. Ya. Ini Fire 1 lebih ada perlawanannya loh di sini. Iya. Iya. Aldi TV. Waduh, Bang Baim udah mati juga. Oke, Bang Baim udah karena. Oish, ini sepertinya. Aldi TV di belakang, gudang. Gudang. Ah, itu. Berani-beraninya nge-knock Raffi Ahmad ya, Aldi TV. Di blacklist Anda nanti dari sini. Wah, Aldi TV tinggal sendirian ya. Ayo. Marcel, ayo. Ini saatnya balas dendam. Marcel. Kiri. Marcel. Marcel, masakan kacau. Aduh, Marcel. Ya ampun, depan Marcel. Matamu Marcel. Diinjek loh. Aduh. Terlalu banyak gaya. Terlalu banyak atraksi. Hahaha, diketahui. Yuk, ini dia 2-2. Nah, gitu lagi aja, Sel. Oke, kita lihat. Rasya belum mulai udah tidak sabar untuk berlari ini Joki ya. Iya, dia sudah tidak sabar. Mana nih yang akan saya kill duluan? Dan ini dari sementara sih Aldi TV nge-killnya udah 5 ya. Sejauh ini tertinggi iya, di Team Fire. Jadi imbang mereka. Yes. Tapi kalau dari kemerataan skill sih menurut gua Team Fire lebih oke. Okay. Semua bisa main ya? Iya, betul main. Iya. Semua bisa main gitu. Oke, kita lihat. Aldi TV dia, ini Rasya nih kayaknya memang langsung mau ngincer Aldi TV duluan nih kita lihat ya. Benar, karena itu... Karena itu pilarnya Fire 1. Ya. Dia lagi ngisi dari itu. Betul, oke.
Aldi TV juga mengincar Rusia karena ini pilar melawan pilar nih ternyata ya. Muslim. Dan kita lihat Marcel ngapain nih Marcel? Tidak ada. Yang keluar senjatanya cuma ini doang, Rusia doang. Baik, ini pertarungan yang sangat sengit sekali kita lihat. Kita lihat. Was! Sebuah tindakan yang cukup berani dari Rusia. Benar, langsung lompat ya. Tapi dia kembali lagi masuk karena disambut oleh banyak sekali. Desingan peluru Joki ya. Ya, sudah knock 2, Aldi TV juga ke knock. Waduh, Aldi TV-nya udah mati ya. Jinan tewas, Aldi TV tewas. Ini agak berat nih selama masih ada Rusia. Udah ini Frost yang menang sih. Pasti Frost. Hei belum tentu bro. Belum tentu bro. Hei Baim Wong bro. Baim Wong. Baim Wong. Baim Wong. Aduh. Baim Wong di prank zona tadi. Biasa ngeprank loh gitu. Padahal udah keren loh tadi mainnya. Iya kita udah semangat nih. Wah comeback nih. Comeback ke tanah tadi ya. Oke. Ini kita langsung aja ini kalau tim Frost menang Coki. Berarti di ronde ini dimenangkan oleh tim Frost. Tapi saya yakin tim Fire yang menang Tretan Muslim. Hmm. Kenapa kok bisa tim Fire? Karena lama-lama membaik kok permainan tim Fire. Oh iya, iya, iya. Lima-limanya ya? Lama-lama lima-limanya tuh makin. Kok lima? Empat. Dari tadi nanti gak tahu ini berempat. Oke, sorry, ya. Sorry. Gue sih tetap tim Fire ya. Iya. Iya, NG-nya juga. Nah, ini Rasyah pun tuh. Mantep sih. NG juga oke, NG. Nah kan Rusia tuh bisa langsung ngasih tembok gitu. Nah kasih tembok. Refleksnya cepet bro. Refleksnya cepet banget. Oh, dia juga bisa berdoa nih. Berdoa. Bukan, itu bukan berdoa bro, itu dia nge-heal. Kenapa berdoa? Awas dibalik tembok. Wah ini Rusia mau dikeroyok nih. Wuih. Oke kita lihat. Sebuah pertarungan jarak dekat yang sangat melawan Aldi TV loh ini. Aldi TV melawan Rusia. Wow. Sedengar Rusia temennya udah pada tewas semua bro. Iya, memang ini pilar. Eh, belakang ente bro. Kita lihat. Kok gak lihat itu yang ditembak? Kita lihat apa yang akan terjadi. Sisa satu. Oh, sisa Baim. Baim. Menurut gue sih tindakan terbaik yang bisa dilakukan oleh Baim. Padahal tadi harusnya. Keren. Keren banget men. Timnya unggul 2-1. Rakyamat unggul 2-1 ya. Atas timnya Baim Wong. Makin sore semakin panas Tretan Muslim. Yo, eh. Dan ini juga makin seru. Tinggal satu kali lagi penentuan ya. Ini kayaknya mungkin mentalnya tim Fire kena Joki. Begitu ya, Rusia menunjukkan permainan sebenarnya kayaknya dari tim Baim Wong udah mulai agak drop nih mungkin ya permainannya. Betul, ya. betul. Aldi TV yang kalau kita lihat game-game sebelumnya dia masih bisa Beratraksi. Iya. Agak pendiam di game-game. Betul. Bahkan kabarnya Aldi TV kalau ini kalah dia akan mengganti TV-nya TV Cina ternyata. Iya. Oke, kita lihat ini dia highlight ya. Ya, ini dia Rusia dari atas nge-spray santai bro. Dar, bro. Tapi memang mungkin insting, memang bakat kali ya. Iya, iya. Memang Rusia nih punya bakat permainan yang luar biasa. Instingnya dia bisa tahu di mana ada siapa dan refleksnya luar biasa cepat Tretan Muslim. Siapa ini kira-kira MVP-nya nih? MVP-nya ya jelas Rusia sih menurut Rusia gua. Rusia ya. Menurut lo siapa Slim? Rusia. Ini sayang banget padahal tadi Baim Wong keren lo di situ. Iya, udah keren. Udah keren banget men, tapi kenapa dia malah mati di zona? Keluar. Waduh, zona. 16. Bro. Bro, ini basically Rusia lawan tim Fire lo ini. Oke deh, kalau begitu kita coba bacakan skor sementara dari Fire 1, Aldi seperti yang kita duga ya. Memegang skor tertinggi, Aldi nge-kill 5, Baim nge-kill 4, Angie nge-kill 2, dan Jesseline nge-kill 1. Dan dari Frost, Marcel 1, Jinan 1, Raffi Ahmad 0, dan Rusia 16. Satu selangkah lagi, tim Frost akan menjadi juara mendadak FF. Yoi Joki, dan tapi sekali ini masih ada kesempatan ini. Masih ada kesempatan. Tidak ada yang tidak mungkin di semua pertandingan Tretan Muslim. Selama pilarnya tidak mati duluan, gua rasa apapun bisa terjadi. Betul. Oke deh, selanjutnya kita langsung serahkan saja ke Natasha. Silakan Natasha.
Coki, Tretan, Maiden, terima kasih banyak. Dan skor sementara menjadi 2-1 di mana saat ini tim Frost sedang memimpin. Boleh kita berikan tepuk tangan dong teman-teman semuanya untuk tim Frost dan juga tim Fire. Tapi ya kamu lagi. Kamu capek gak sih ngegendong tim kamu nih? Ada mic gak? Boleh gak teman-teman? Atau Kalau dari aku gak capek sih, soalnya gampang. Gampang, berarti nih di game berikutnya bisa ya? Sapu bersih, bawa pulang. Oke, Arafi yakin ya? Udah yakin ya tim Frost ya? Kalau gitu sekarang kita tanya sama tim Fire yang katanya tim Frost nih melihat tim Fire nih, ya gampang lah. Kabaim, ada strategi, woi! Ada strategi lain gak nih untuk di game keempat nanti? Kaptennya aja tanya. Sengaja biar dia makin panjangan ya. Sengaja kalah. Oh sengaja kalah. Ya udah berarti harusnya bisa pembuktian di game keempat ini ya. Kita nanti ada satu strategi. Ada satu strategi? Abis ini lihat. Langsung diperlihatkan aja nanti di game keempat ya. Kalau gitu langsung aja teman-teman semuanya okay. Kita sambut. Ini dia game keempat. Tim Fire menghadapi tim Frost. Langsung ini dia, selamat menyaksikan. Oke. Ini dia Coki, pertandingan terakhir. Tepuk tangannya dulu mana dong yang kenapa, ada di sini dong. Kenapa lo bilang pertandingan terakhir? Lo udah yakin banget. Lo udah yakin banget yang menang emang Frost. Bukan, tapi kalau dari permainannya. Meskipun dari tim Fire sebenarnya skillnya lebih merata ya. Iya. Ya, tapi ya di atas skill masih ada rahasia ternyata. Nah. Oke baiklah, tadi tim Fire menjanjikan sebuah strategi yang katanya lihat aja nanti. Gue penasaran apa kira-kira yang akan dilakukan oleh tim Fire untuk bisa membalik keadaan ini. Ini kita lihat Raffi Ahmad juga sudah mulai mengendap-endap. Dia sepertinya ingin menyerang dari belakang nih seperti kata musuh. Ya. Loh. Kenapa tiba-tiba berkurang? Oh, udah mati aja Rasyat, bro. Sudah mati aja bro. Sepertinya ini... Loh, Rasyat mati sama siapa itu? Nah itu dia kayak, aduh tadi gue gak lihat lagi. Majeslin ya tadi ya? Tapi dari ini dua lawan dua ini Coki. Iya. Oh, duanya kena. Oh, ini strateginya gitu memang. Woi. Reload dulu bang, ke belakang bang. Oke, kita lihat ini. Raffi Ahmad. Sabar. Tenang. Woi. Gokil. Walaupun Rasyad mati tetap menang gokil. Loh. Gokil. Marcel bro. Marcel tetap tidak ada fungsinya ya. Marcel tidak ada fungsinya. Raffi Ahmad kill 3 bro. Iya betul bro. Memang kalau di sampingnya Rasyad skillnya nular memang. Iya. Iya di samping Rasyad skillnya nular. Ini dia kita Coki. 3 skor lagi maka tim Frost akan menjadi juara di mendadak FF. Betul dan sekali lagi menunjukkan bahwa memang. Ini dia Aldi TV. Aldi TV kita lihat strateginya. Dia sekarang sudah mulai mau atraksi lagi nih Tretan Muslim nih. Sudah mulai pakai tan kosong. Oh sayang sekali Jesslyn sudah knock. Chris. Marcel, seperti yang kita duga. Tidak akan ada terobosan, tidak akan ada kejutan dari permainan Marcel. Woi, Rasyad mati lagi loh. Rasyad mati. Sekali lagi memang strateginya harus begitu Tretan Muslim. Iya. Siapa ini? Raffi Ahmad luar biasa selama ini bercanda dari tadi mainnya bercanda. Waduh. Gokil. Diam-diam ternyata dia. Diam-diam ternyata tuh keren HP. Pakai akun orang tuh dia. Ternyata di bawahnya dijoki sama pro player lain mainnya. Waduh. Oke, kita lihat. Oke, kita lihat ini dia. Keren loh, udah kill 7 loh, digendong Raffi Ahmad loh ini. Iya. Gokil. Dan Rasya jadi lemes di sini gitu. Enggak, kalau Rasya kayaknya dia udahlah. Gitu. Karena yang dia kejar bukan kemenangan ini tapi menjadi kakaknya Jipun. Maaf, semua yang ada di sini juga mau, bro. Oke. Ini kekompakan tim Frost ini sudah mulai terlihat sudah sekali mulai loh terlihat, Tretan ya, Muslim. Ya, ya, ya. Oke, ini saling tukar tembak menembak mereka. Ya, ya. Masih di cover, satu covernya di mobil, satu covernya sayang Oi. Sekali Jinan ke knock, tapi masih bisa di refund. Ini tidak. Tidak ada yang mau ngeras, Tretan Muslim. Benar.
Oke, kita lihat. Raffi Ahmad mencoba. Raffi Ahmad mencoba. Mencoba. Udah penting, udah bisa bangun tempo bro. Bro, bangun perusahaan aja bisa bro, iya, masa bangun tempo gak bisa. Ah, sayang sekali. Sayang sekali. Sayang sekali. Ini Aldi TV, Marcel, ya? Tinggal Aldi TV sama Angie aja. Yo, Marcel, yuk Marcel. Itu gak ada yang mau nge-revive Om Raffi Ahmad tuh? Gak ada bro. Gak ada tuh. Gak kuat duit ya kayaknya. Weh. Weh. Marcel. Allah. Marcel. Tolongin temennya cowok itu dua orang jauh. Weh. Marcel. Kan itu bisa tembak dari atas dulu. Bisa tembak dari atas. Lompat depan orang-orang. Aduh. Kan bener kan comeback kan? Comeback loh ini Fire loh. Fire comeback Slim. Kita lihat. Udah ngekill 9, Raffi Ahmad sementara ini sudah ngekill 9, gokil. Jinan ngekill 1 dan dari tim Fire kill 4 atau kill tertinggi dipegang oleh, ya betul, Aldi TV. Baiklah, ini dia pertandingannya. Kita lihat apakah memang strateginya dan sedikit demi sedikit permainannya tim Fire makin membaik, udah makin mungkin terbaca permainannya tim Frost. Ya. Dan Aldi TV masih menggunakan senjata andalannya. Sniper ya. Ya karena mungkin lebih aman menghabisi mereka dari jauh aja ternyata musuh. Yoi. Ah sayang sekali. Waduh. Marcel dan Raffi Ahmad sudah terknock dan terlihat tidak ada yang ingin mencoba untuk merevive. Rasha nih, Rasha masih. Wah Aldi TV udah ini juga nih. Udah on knock. Fire. Udah knock. On dead ya bro. On fire. Oke okay, kita lihat. Ah sayang sekali dijebak, sayang sekali, sayang sekali dijebak. Ini dia. Ini ronde terakhir ini. Ini ronde penentian. Ayo tim Fire, bisa. Kasih perlawanan yang sengit. Ayo, Aldi TV. Ayo Rasya. Ayo Aldi TV. Ayo Raffi Ahmad jadi bapakmu nih. Rasya udah ngekill 4. Raffi Ahmad ngekill 9, Jinan ngekill 1, dan Marcel ngekill reputasinya sendiri. Tidak ada yang bisa dilihat dari permainan Marcel di sore hari ini. MVP gadungan. MVP gadungan. Hanya jago saat melawan Aldi Taher. Iya. Fake, Marcel fake. Ya, wih Marcel langsung nembak. Coba syuting Marcel bang. Coba kita syuting Marcel, coba kita kasih boost dulu deh. Biar dia permainannya bagus. Biar nih. Dia... Ya ini dia. Iya. Ngapain kenapa ente muter-muter? Hei. Muter. Apa kenapa muter? Bantu bro temennya bro berat. Apa sih lu Sel? Masnya bunuh diri aja bunuh diri. Lempar granat ke bawah. Lu ngerti konsep perang gak sih Sel? Lempar granat ke bawah, lempar granat. Woi, apa? Rahasia sepertinya menjadi incaran nih Coki. Rahasia jadi incaran. Jadi incaran. Ish, iya, jadi incaran. Jadi incaran. Ah sayang, ah udah, ya. Fire, Rasha, fire, gue yakin fire, gue yakin fire nih. Jinan woy. Tewas. Jinan juga knock. Oke. Sisa Rafa, ini ya. Sisa Marcel, ini didiemin aja, didiemin aja mati sendiri bro. Sisa. Ya gokil, wow. bener kan Aldi gokil. TV. Comeback Fire ya. Comeback Fire. Aldi TV. Fire, Aldi TV comeback. Gila. Gokil nih, gokil nih, gokil nih. Match point nih. Match point. Wasit. Ngapain lu di situ? Kita lihat ada kehebohan di belakang sana. Ada taunting-taunting ya. Ada taunting-taunting. Memang moral nih sangat mempengaruhi permainan Tretan ya, Muslim. Mental Joki ya. Mental kita lihat. Dan yang tidak terpengaruh sama sekali memang Marcel tidak terpengaruh. Emang tambeng aja orangnya. Iya. Tidak dop juga tidak semangat. Ya. Oke kita lihat ini rahasia. Ingat rahasia Anda menjadi inceran rahasia. Ya tadi diincer terus bro semua senjata diarahkan ke rahasia ya. Betul sekali. Lulu. Ada suara-suara. Oh, itu. Oh, 2-1. Wow. Oh, yeah. Wow, tembok. Oh, gila. Sampai mengurung dirinya sendiri kita lihat. Gila. Karena dikeroyok dia mengurung dirinya sendiri. Aldi TV tinggal sedikit lagi. Tapi dia mencoba untuk melawan. Ah. Nice.
Woi, Anggi. Nice. Dua lawan satu, ternyata Rasya berhasil. Rasya mikirnya sangat cepat ya. Maiden heran kok bisa. Kenapa cari gue? Kok bisa orang mikir cepat ya? Ini sisa satu, Baim. Woi, itu woi di belakang woi. Baim. Baim cili. Ini feeling gue Baim loh yang menang. Nggak, feeling gue Baim yang menang. Feeling gue Baim Wong yang sniper, menang. Mau di sniper bro. Nggak. Oke, kita lihat. Ragu. Ragu dia agak. Agak ragu. Agak ragu dia, agak ragu. Hati-hati Baim Wong. Hati-hati. Oh, agak ragu, agak meleset. Agak meleset. Memang di ini Jogi, dibikin lebih seru nih. Oke, kita lihat. Kita lihat. Ini Baim Wong nih harus berhati-hati. Ngendok dia, tidak mau keluar dari situ ternyata. Tabrak mobil aja, tabrak mobil. Atraksi. Malah jadi kuyang. Atraksi. Ini dia mau dihabis-habisin waktunya. Oke, kita lihat ya. Oh. Apakah ini adalah bentuk ngepurnya Rasya melawan Baim Wong? Sepertinya sih, Tobi. Ah, betul sekali. Itu ternyata, dia. Begitu ternyata, naik, Pak. Ternyata emang udah jelas lah ini ya. Udah jelas. Ya. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk grand final kita. Memang pantas sih sebenarnya. Iya. Tim Pro 1 yang keluar sebagai juara. Marcel, Anda tidak ada sumbangsinya, Marcel. Tidak ada berguna ini, bro. Kenapa Anda bangga, bro? Selamat buat Pro 1 dan sudah jelas menurut gua MVP-nya pada sore hari ini di seluruh pertandingan adalah Rasya. Benar. Tapi kita kasih tepuk tangan yang meriah juga untuk Fire 1 memberikan tontonan yang perlawanan sangat menarik, ya. Perlawanan yang sangat oke. Ada Mbak Imong yang keren banget, ada Aldi TV juga yang keren banget, ada Angie yang keren dan juga ada Jesslyn yang keren. Yang gak kalah keren lah pokoknya, yang membuat kita semua terhibur. Karena lagi-lagi ini adalah fun match ya, Tretan Muslim ya. Jadi sekali lagi selamat untuk tim Frost 1. Kalian hebat banget. Sekali lagi makasih juga untuk Mendadak FF yang memberikan kesempatan buat saya, Coki Pardede. Ya. Dan juga Cerita Muslim dan ada Maiden di sini. Maiden. Iya, jadi gimana ya. Maiden menurut lo tentang Mendadak FF nih? Mendadak FF, mendadak-mendadak, mantap. Ya itu, kita dibayarnya sama loh, Anda cuma gitu doang. Langsung ini dia, Natasha. Oke, thank you so much. Ini dia, tim Fire boleh gabung sama Natasha di depan sini. Aduh, sayang sekali Aldi TV. Gimana kabarnya? Kok pucet sih mukanya? Ini mic-nya di sini nih. Aldi, gimana nih kredibilitas kamu dipertaruhkan nih? Silakan di depan sini, sayang. Sudah tidak bisa berkata-kata saya. Emang apa sih yang menjadi benar-benar kesulitannya saat menghadapi tim Frost? Emang jago banget Rasya, saya akui. Emang jago banget. Jago banget. Harus diakui ya, Rasya masih umur berapa? 14 tahun loh dia. Emang bocil ajaib okay. Rasya itu. Iya, ini mungkin di tahun depan harus ada rematch lagi gak lawan tim Frost menurut kamu? Boleh, atau boleh, mungkin boleh. Kak Baim. Tapi emang jago kok dia, jago banget. Tadi baru tanya sama dia, di salah satu yang paling jago di FF ternyata. Iya, ya. Bahkan punya gelar juara dunia. Ya bukan lu, bukan itu anda, yang itu. Anda kontribusinya gak ada. Boleh nanti ya, rematch boleh. Oke kalau gitu thank you so much. Sama-sama. Untuk tim Fire. Udah menghibur kita juga ya dengan game-gamenya tadi. Terima kasih banyak. Dan ini dia sang pemenang. Tim Frost boleh bergabung sama Natasha langsung ke tengah sini. Congratulations. Boleh ke sini. Marcel nih kontribusinya dikit tapi gayanya banyak juga ya Marcel ya. Sini Marcel. Oke. Okay. Oh, mana mic-nya? Di bawah enggak? Nih, tunggu. Mana mic-nya? Nah, ini dia. Coba Rasya. Gimana kamu tadi? Udah puas banget dengan penampilan kamu pasti ya? Udah belum puas sih. Belum puas segitu, belum puas. Gimana belum. Puasnya kamu? Maksudnya jadi tadi gak ada perlawanan. Oh gak ada perlawanan, jadi kayak menurut kamu aduh terlalu mudah untuk aku ya? Tuh, kenapa? Aku nunggu Aldi TV berhenti mana FM. Parah banget. Arafi, tapi boleh gak aku nanya sama Arafi? Tadi kenapa bisa tiba-tiba jago? Apa emang menyembunyikan skillnya? Ya enggak, aku sebenarnya memang jago tapi kan aku gak mau sombong. Orangnya kalau kata Vicky Prasetyo itu low liver. Low? Lebih rendah hati. Ya, dibiarin aja dia. Biar dia aja, gua. Ya udah. Ada yang ingin disampaikan gak mungkin untuk teman-teman semua yang udah menyaksikan dari awal? Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton Mendadak Free Fire di okay. Rans. Thank you juga buat semua pengisi acara.
teman-teman influencer, teman-teman selebriti, teman-teman semuanya deh, pro player, semi pro player, aku ucapin terima kasih. Mudah-mudahan Free Fire 2024 tambah seru lagi. Amin. Nanti kita main lagi, tenang aja. Ya, Rasya di depan lagi. Rasya di depan. Rasya menggendong timnya aja lagi, tapi keren banget. Siapapun lawannya, tim aku Rasya. Oke, okay. Tim Frost, congratulations. Untuk itu sekarang Natasha ingin memanggil untuk bisa bergabung bersama kita semua. Ada Bapak Wijaya Nugroho, selaku Head of Business Development, Esport and Community, Ganera Indonesia. Pak Wijaya, sebelum memberikan trofinya, gimana Pak keseluruhan dari Mendadak FF kali ini? Luar biasa sih ya. Ini katanya Raffi mau bikin lagi sih. Ditantang ya, rematch. Mau bikin lagi. Rematch. Iya. Iya, dan juga Rasi akan melawan Pak Wijaya langsung. Pak Wijaya siap enggak? Iya, siap, siap, siap. Siap ya? Cari tim dulu nanti, cari gendongan. Dan juga nanti hadiahnya tuh saham Garena ya, kalau enggak salah. Benar enggak? Benar enggak sih? Pak, kalau itu saya juga mau ikut, Pak. Jago enggak jago yang penting saya mau ikut. Ya udah Pak, kalau gitu ada harapan enggak untuk di tahun 2024 kalau nanti diadakan lagi nih Mendadak FF? Harapannya tahun 2024 kayaknya Mendadak FF ini enggak tahu nih Araf mau bikin sebulan sekali atau bisa jadi seminggu sekali. Bisa jadi. Oke. Okay. Kita nantikan berarti ya ya di 2024 kalau gitu ya. Ya. Silakan kalau gitu Pak Wijaya bisa langsung memberikan trofi kepada pemenang dari tim Frost ini. Wee. Hadiah langsung diberikan dari Bapak Wijaya Nugroho selaku Head of Business Development Esport Committee and Garena Indonesia. Luar biasa. Satu lawan empat. Satu lawan empat. Pakai makan padang. Karena kayak piring maksudnya ya. Ya udah kalau gitu congratulations sekali lagi untuk tim Frost. Teman-teman semuanya yang telah menyaksikan acara dari awal hingga akhir acara. Terima kasih banyak. Dan juga kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ganera Free Fire, tip-tip yang telah mendukung acara Mendadak FF yang luar biasa ini. Terima kasih juga kepada para media partner, ada KC Entertainment, Prambors, Bola.com, Bola.net, Liputan 6, dan juga Gen FM. Akhir kata, saya Natasha Germania pamit undur diri. Sampai berjumpa lagi di Mendadak FF berikutnya. Buyaaa!